What's up? Balik lagi sama gue, Billy Samuel, di petualangan Minecraft menjadi bocah petualangan, teman-teman ya. Hari ini aku ingin melanjutkan petualangan Minecraft. Hari ini kita nggak ke neraka atau tidak mencari diamond. Hari ini kita akan mengambil harta karun di dalam tanah. Halo semuanya. Halo yang gercep. Wah, ini tim gercep ya. Halo Marsha, halo Milky, Mega. Ada Ibu Megawati, halo. Siap. Halo Zaki, halo Radin, halo Sam. Halo Shakti, halo Riz. Halo Rumi. Halo Kelly. Halo Ibra Jarun. Fahri, Febi, Norisa, Spider, Angono, Yovinus, Erna. Selamat datang semuanya yang nonton live stream atau yang nonton replay. Halo Zaki, halo Krisnanza, halo Steven, halo Octavianus. Jadi tadi saat aku bermain stumble guys, ada yang bertanya kepada aku, "Bang, kemarin itemnya yang hilang gimana? Bang, kemarin terkena ledakan kasur gimana nasibnya?" Aku masih ada. Aku ambil barangnya semua kemarin ya. Kemarin aku ambil barangnya dan aku sudah mengumpulkan nether ingot sampai 9. Kalian pikir barangku hilang? Ya, beberapa hilang ya, seperti pickaxe-ku hilang. Jadi aku harus bikin pickaxe yang baru. Tapi netherite ingotnya alhamdulillah aman, teman-teman ya. Jadi alhamdulillah ya. Pro banget. Oh, of course. Yes, I'm pro. Oke. Jadi guys, hari ini aku akan pulang ke rumahku yang lama dan mengambil treasure map. Menurut kalian gimana? Lebih mending aku mencari kapal yang baru atau pulang ke rumah dan mengambil treasure map ya? Gimana? Aku bingung sih. Enakan gimana ya? Bentar, aku pindahin barang-barangku dulu dan menyiapkan makanan, gak usah lah ya. Makanan aku sudah punya banyak, metal ingot. Oke, gua masukin dulu barang yang tidak penting, guys. Tadi mana? Salah. Pulang ke rumah yang baru. Kok pulang ke rumah yang baru? Ini rumahku yang baru. Nanti ya, bentar ya. Mungkin aku butuh peleng. Iya. Oke, ini aku udah bawa. Sekop aku butuh. Shield. Bang punya rumah baru lagi kah? Bukan. Aku ingin ke rumah yang lama mengambil treasure map ya. Dan kita harus cari treasure mapnya. Aduh, coal gue udah habis lagi guys. Oke, gue ambil kasur dulu ya. Gue ambil kasur dulu. Karena kita harus bawa kasur biar ada checkpoint toh. Minggir kamu panda. Permisi ya. Di gue nge-lag. Emang nge-lag lagi? Enggak kok, di sini lancar. Oke, aku set to point toh dulu. Oke, sudah. Hari ini aku bawa diamondku nggak ya? Oh shit, udah mau hancur lagi sepatunya. Sebentar, aku mau benerin sepatuku dulu ya. Hadir bang, halo Ancerde. Celanaku sudah mau hancur juga teman-teman. Ya udah, aku perbaikin sedikit deh ya. Oke, aku perbaikin bentar di anvil ya. Gak nge-lag, oke, kalau gak nge-lag, mantap ya. Aku akan memperbaiki sepatu dan celana dan mungkin helm ya, semoga cukup ya. Sepatu. Gold tuh berapa? Anjir, 5 mahal sekali. Enggak, Deng. 10, 4, 1, 5 kah itu? Mahal banget ya? Shit, man. Soalnya golden bootsku ada fire protection 4, coy. Enggak tahu ini dapat dari mana. Sepertinya gratis ya. Aku juga enggak tahu dapat dari mana, guys. Bisa diem enggak sih para domba-domba ini? Maaf ya, dombaku berisik, teman-teman. Protection 3, yes. 3 murah 3. Nice. Oke. Helm seberapa helm? Oke, aku benerin dulu ya guys. Kalian juga benerinnya begini gak sih? Apa kalian ada cara lain yang lebih murah guys? Dan aku harus mencari mending cenah. Katanya mending ngedewa. Abang nge-cheat ya bang? Nge-cheat mah cuma buat orang cupu. Kamu kalau bilang aku cheat, kamu iri dan dengki ya? Kamu melihat berapa banyak diamondku ya? Dan ingotku ada 9, walaupun 9 menurutku sedikit guys. Aku ingin lebih banyak sebenarnya. Bon aku gak perlu, sebentar aku taruh dulu. Oke, gold, quartz aku nggak perlu. Kayaknya kita sudah siap sih. Buat aku sudah perlu. Nyoba satu biar irit. Nyoba satu apaan biar irit. Satu-satu biar irit. Tidak usah lah, tidak usah coy. Oke, saatnya kita pergi ya. Dan hari ini kita akan membawa kuda kita. Sorry. Lupa leash kan aku jadinya. Bang, ke nether. Kemarin sudah ke nether ya. Leashku mana ya guys? Sebentar ya. Di mana ya taliku ya? Oke, telat taliku. Oke, let's go. Hari ini kita akan membawa kuda yang paling dewa ya.
Tapi malam aku tidur dulu sepertinya. Oke, tidur dulu guys. Halo bang, telat gak? Tidak, tidak. Yang suhu yang gak cheat, betul. Ngapain pakai cheat? Gak seru kalau main pakai cheat guys. Oke, aku bakal balik ke rumahku dulu. Kalau gak salah koordinatnya adalah, sebentar aku cek dulu ya, -698. Oke, -698 ya. Oke, hari ini yang akan aku tunggangi adalah Alejandro. Karena Alejandro tidak pernah latihan ya dari kemarin. Dia tidak pernah dibawa guys, jadi hari ini harus kubawa ya, biar dia gak obesitas ya. Oke, oke, let's go Alejandro. Gila, -698 kayaknya jauh banget deh. Lu sekarang mau ngapain? Mau pulang ke rumah yang lama dan mengambil treasure map. Bentar ya. Aduh, kemana ya arahnya ya? Kayaknya kesini deh arahnya. Kayak kesini arahnya. Aku bingung. Tadinya aku pengen mencari kapal yang baru, tapi kayaknya kalau mencari kapal yang baru kayaknya lama banget deh. Kapan main stumble lagi? Besok ya. Besok mungkin, atau lusa, atau 2 tahun lagi, aku tidak tahu. Yang penting hari ini aku ingin mencari harta karun dulu teman-teman. Jangan kecewa, oke. Segini papa-papaan. Ada lama. Kayaknya gue harus beternakin lama juga deh nanti. Ya. Nanti gue ternakin lah lama lah. Soalnya masih ada space di rumahku. Oh iya, kemarin aku lupa kasih. Oh, aku lupa kasih tau kalian guys. Halo Bang Bil. Halo Fadli. Halo Darren. Jadi kemarin kalau kalian melihat ada tiang Lotnok gitu yang tinggi itu adalah farm EXP ya yang tidak bekerja. Gak tau kenapa orang itu bikin farm EXP itu kayak kenceng banget. EXP-nya giliran gue kayak lambat banget ya. Spawn-nya gak banyak-banyak amat, jadi ya udahlah ya. Gak begitu berguna guys, itu buat ngeflexing aja ya. Halo Bill, halo Kise. Cari harta karun emangnya pakai koordinat bang? Lah kan pakai treasure map. Bukannya pakai treasure map yang ada di thumbnail. Ting 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 ting. Siapa gue bang? Nama gue YT kondom. Ya udah halo kondom, ntar ya. Aku ini dulu guys. Jangan lupa makan. Iya, tenang aja ini karakternya masih kuat kok. Aduh. Sepertinya jauh ya -698 itu ya. Karena aku malas mencari perahu, guys. Kayaknya kalau perahu kan hoki-hokian ya di ujung-ujung pantai ya. Gitu. Berapa harta karun kira-kira Bill mau dapat? Kayaknya aku ada 2 treasure map deh. Jadi mungkin 2 biji ya. Terus mungkin aku sih pengen ke Nether lagi. Cuman kalian bosen gak guys kalau melihat aku meledak-ledakan neraka itu untuk mencari harta karun? Nanti kena lava terus meledak selesai. Enggak, malah seru. Ada yang bilang bosan, ada yang bilang seru ya. Huh, no. Alejandro, kita harus berpisah di sini Alejandro ya. Karena aku harus mengarungi lautan. Kamu akan diam di sini Alejandro. Aku akan catat koordinat Alejandro dulu teman-teman ya. 1514 ujungnya -655. Oh shit, salah. 1514 -655 Alejandro. Oke, sebentar aku ini dulu guys. Aku pin dulu ya. Oke. Saatnya aku makan dulu sebentar. Alejandro, kamu diam di situ ya Alejandro ya. Oke, bentar guys, gue ikut Alejandro dulu ya. Ini kamu sini. Jangan kabur. Jangan kabur kamu ya. Emangnya aku udah gak bisa dibawa bang? Ya tidak bisa. Bisa sih. Pakai apa? Pakai apa namanya guys? Pakai tali. Emang kalian mau? Rada lama sih tapi. Gak usah lah ya, Alejandro kita tinggal aja. Aku pengen pulang ke rumah lama dulu guys. Oke, selamat tinggal Alejandro. I'm sorry. I will come back for you Alejandro. Goodbye. Oke. Aku mengarungi lautan dulu ya. Main stumble lagi bang. Udah, ntar aja stumble. Udah tadi cukup. Aku udah kenyang guys tadi sama stumble. Jadi mau nyantai-nyantai dulu. Ya. -698. Dekat sih rumahku. Kapal terus ditaliin kelamaan tapi. Males lah udah Alejandro biar nyantai aja di situ. Halo kucing obit. Aduh. Mau mining di rumah lama kah? Ini aku kayaknya ngomong berkali-kali berbusa-busa percuma ya. Aku lelah guys. Ngomong berkali-kali pengen balik dulu ke rumah, pengen ambil treasure map, mau mencari harta karun, tapi kayaknya kalian tidak mengerti dan bertanya terus ya. Aduh.
Sebentar ya. 6698. Oke, oke. Halo Bang Bill. Halo Haide. Halo Hanika, welcome to the stream. Oke, oke, sebentar guys, sebentar guys. 698. Hah. Dan aku kayaknya belum nemu ini juga ya, Castle Temple ya, yang castle yang di pasir ya. Belum ketemu juga itu, guys. Wah, ini nih rumah gua. Deket kan rumahku kan tuh yang ada pohon sebiji itu. Di situ rumahnya. Tracer isinya burik, enggak apa-apa kan namanya konten. Karena aku belum pernah mencari. Jadi pengen mencari ya, pengen coba. Bukan masalah burik atau tidak ya, tapi experience-nya. Mantap. Apa aku, halo Kenshin, welcome to the stream. Gak selamanya experience itu harus yang wow teman-teman ya. Di kehidupan itu kalian juga harus mencari experience, pengalaman ya. Oke, nice. Ini rumahku yang lama. Buat yang nonton aku waktu aku sudah di rumah baru yang itu. Dulu aku rumahnya bukan di situ guys. Rumahku adalah ini guys, rumah burik ya. Nih. Hai Will, halo Rido, welcome to the stream. Halo Syamsul, welcome. Oke, sebentar guys. Eh, masih ada domba, dombanya. Ya ampun, ini dombanya setia banget ya. Dombanya tidak mau keluar, anjay. Nah, ini rumah gua guys, zaman dulu nih. Yang baru nonton kemarin waktu rumah baru nih. Mining aja begini, coba gak jelas banget coy. Rumah lama itu burik ya. Mana treasure map gua? Hah? Hah? Kok gak ada ya? Kok gak ada ya? Oh shit man. No, this is bad guys. I need blast furnace. Shit man, kemana ya? Oh no, this is bad guys. Kok gak ada? Kok gak ada ya? Mungkin mata gua guys. Mungkin mata gua yang seliweran bentar ya. What? Sorry, mapnya kemana ya? Di bawah tanah kali bang? Tidak mungkin. Tidak ada, tidak ada, tidak ada chest di bawah tanah. Oh my god. Fine. Ya udah berarti gua harus cari kapal guys. Anjir, sia-sia gua ke rumah lama. Kampret. Dulu-dulu tuh ada guys. Bener deh aku, tidak scam deh aku. Ngapain aku jauh-jauh pulang ke rumah lama kalau gak ada ya. Kapalku kemana tadi ya? Oh ya disini-sini. Aduh, kok gak ada ya? Shit man. Halo bang, halo Gendis. Live stream Minecraft kemarin nangis gak? Enggak lah. Enggak-enggak, ngapain nangis kan barangnya bisa diambil. Walaupun itu ngambil barang jauh banget guys. Dan beberapa barangku hilang ya. Seperti X gitu hilang, cuman ya udahlah nasib guys. Gimana? Oke, kita bakal mencari harta karun aja lah. Kita explore dulu. Cari kapal ya. Aduh, gimana nih kalau begini nih? Ah, apa gua mati ya pas kemarin ya? Kayaknya nggak mati deh. Yang hilang pasti gara-gara kebakar. Mungkin. Mungkin. Mungkin di air. Enggak, aku harus mencari kapal. Aku harus mencari kapal ya. Aduh, bakal ketemu nggak ya kapal? Kapal tuh biasa ada di mana ya? Ada yang tahu kah? Bang Bill cobain pakai shader. Oh, pakai shader tuh katanya tuh bakal bikin game-nya ngebug ya, error gitu. Jadi aku nggak pakai shader, guys, di versi ini. Katanya di versi ini kalau pakai shader ya, nanti game-nya jadi rusak, kehack, dihack sama orang luar, uang kita diambil, diamond kita diambil semuanya. Ku dengar-dengar rumornya kayak gitu. Makanya aku tidak pakai shader sekarang. Normal-normal aja ya. Halo Bang, halo Carlos. Halo bang, halo Sajan, jangan spam ya. Oke, mana lagi ya? Iya kayaknya gue harus cari ke daerah lautan sana lah. Udah lah, hari ini kita explore-explore aja ya. Maaf terlambat, tidak apa-apa Rizky. Ini tuh ada suara gamenya gak sih? Ada lah. Kayak sunyi senyap banget gitu loh. Mungkin karena gue masih berlayar doang kali ya. Tentotent. Ah, di mana ya kapal biasanya ya? Mana ini menjauh dari rumah gua lagi? Ya udahlah enggak apa-apa ya menjauh dari rumah gua ya. Nanti ingetin aja lurus ke kanan habis itu. Kecil suaranya. Bukan kecil, emang ini kan lagi berlayar doang kagak ada suaranya, Bro. Tuh. Emang kecil suaranya, guys. Udah gua fullin itu, biasa juga segini. Bang, bikin ramuan malam untuk terang. Hah, ramuan malam untuk terang? Apaan tuh ramuan malam untuk terang guys?
Aduh, indahnya dunia guys jika kita punya Elytra ya. Bisa terbang-terbang aja. Apa daya diriku yang masih kismin ini pakai perahu kayu ya. Hari-hari. Ah, aku nyerah, capek enggak disapa. Ya udah nyerah aja sana. Ramuan night vision. Eh, itu susah enggak sih bikin night vision? Ah, ada turtle. Halo Mr. Kura-kura. Ah, Mr. Kura-kura juga nanti harus gue pelihara, guys. Buat mancing dia katanya pakai seagrass. Wah, ada tempel ya. Halo Bang, halo Fazri. Ih, ada tempel. Ini tempel bukan? Eh, guys, ini tempel bukan ya? Aduh, di bawah ada apa ya? Ntar dulu aku tidur bentar ya. Mengungsi di pulau sementara dulu ya. Bang, cari aksolotl di air. Ingin, tapi aksolotlnya belum ketemu di goa, guys. Aku tidur sebentar, teman-teman. Bang bikin kapal DM. Kapal DM apaan? Oke, guys, sebentar. Oke, cepat. Kita harus mencari kapal secepatnya. Karena aku ingin mencari treasure map ya. Dia sih biasanya suka terdampar gitu ya. Kalau nggak terdampar ada di tengah laut. Tapi kok nggak ketemu-ketemu ya? Oh my god. Di dalam situ bisa ada zombie nanti dapat Poseidon. Hah? Apa itu Poseidon? Wih, kok gunungnya begitu sih? Ini nih. Eh, kalian lihat nggak itu ada yang terbang itu apa sih? Eh, kalian lihat nggak? Apa cuma gue doang yang lihat? Apa kalian melihat, teman-teman? Kok ada titik begitu ya? Itu apa tuh? Wah. Bahaya ini. Oke, sebentar guys. Aku ambil aja ini ya. Jangan gue tinggalin. Apa itu? Ngebug ya? Blok itu. Kok blok ada di air begitu? Aneh banget. Hoki kah? Apakah pertanda bagus? Oh, blok. Iya, blok. Aneh banget ya? Apa belum ngerender ya? Kapan main GTA Online? Kapan-kapan? Wah, itu kayaknya kehokian sih. Harus ke situ kah gua? Nggak usah lah ya. Bentuk gunungnya juga aneh seperti Lotnok ya. Tidak seperti gunung-gunung biasanya, guys. Itu juga tuh ada bangunan aneh. Aneh banget ya. Tumbenan dah. Gue main Minecraft tidak pernah ketemu begituan ya. Coba kita ke situ ya. Ya apa ini? Rumah apa ini ya? Walaupun belum ketemu kapal ya, gak apa-apa lah. Kita explore-explore dulu lah ya. Nih, apa ini bro? Ada yang tahu ini apa? Misi bang. Hure. 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 Ya gak bawa tulang. Tapi percuma sih kalau aku bawa tulang. Apa ini? Apa ini? Apakah ada harta karun di bawah? I told you guys. Gak usah mencari treasure chest ya. Sudah ketemu anjay. Tapi burik. Nah, dapat gua guys. Let's go. Oke, kita dapat ya. GG gak? GG tidak? Langsung dapat. Oke. Kita di kanan ya. Bang Bil cari lumba-lumba, dia bisa memberitahu di mana kapal yang karam. Oh iya Afdal, ngasih ikan salmon bukan sih? Oke, kita ada di... Oke, kita ada di sini. Kayaknya kita harus lurus, bener gak ya? Ini spawner ya kayaknya ya? Oke, ada yang bisa ingetin koordinat ini guys? Minus 332. Ada yang boleh ingetin? Tolong ya, aku minta tolong nih. Minus 333, minus 1600 Z. Oke, minus 333, oke. Kayaknya ini tinggal lurus deh. Oke, saatnya kita mencari treasure map ya. Iya, nanti lumba-lumba dorong perahu kita. Wih, GG juga. Oke, nanti aku cari lumba-lumba. GG, hoki bang. Ih, mana dekat lagi treasure mapnya. Ih, deket banget. Ih, mantep banget. Oke. Ih, itu gunungnya aneh banget. Kenapa gunungnya kayak gitu ya? Ku dengar-dengar guys, nama gunung-gunung kayak gini tuh namanya Skypiea ya. Saya telat 17 menit. Iya, gak apa-apa. Tenang aja, Yosep. Oke, di sini. Ih, sumpah ini aneh banget. Padahal bagus loh bikin rumah di sini, guys. Oh, kelewat. Oke, sepertinya di sini. Oke, kalian siap? Semoga langsung ketemu ya. Semoga hoki. Oke. Di mana tadi ya? Oke, gua gini aja, guys. Nah. Wah, ini gue harus gali lebih dalam sih. Gali Bang Bill. Iya, ini aku lagi gali, guys. Lumayan nih, bisa bikin kaca juga. Dapat pasir ya. Tidak rugi. Nice. Di sini kayaknya. Aduh, jangan di dalam air ya. Kalau di dalam air sih ribet, coy. Aduh.
Awas bisa ketemu TNT. Hah, serius? Emang ada TNT? Halo Bang Bil, halo Alkai, halo Sampadila. Ah, di mana ya? Semoga dapat diamond yang banyak ya. Aduh, ini gali sampai mana, guys? Aku rada pesimis ya bakalan dapat atau enggak. Kalau pakai X-ray katanya langsung ketemu. Oh, airnya tutup dulu ya. Oke, oke, airnya tutup dulu, cenah. Pakai apa ya? Pakai ini kah? Bentar, aku tutup dulu ya. Oke. Oke. Gimana cara nutup airnya, guys? Salah lagi. Oke, oke, oke. Gimana cara nutup airnya? Shit. Gak bisa, anjay. Kok gak bisa ya? Aku gak ngerti cara nutup air, guys. Cang 99. Gak bisa, airnya tidak mau menutup. Bang, udah ketemu Fortress. Udah kemarin. Gak ada, guys. Gini aja deh. Kita gali yang di sini dulu ya. Gali yang di sini dulu deh ya. Siapa tuh ketemu di sini? Dikuras. Pakai ember. Gak bawa ember aku kayaknya. Aduh, kayaknya di sini nih, guys. Di sini nggak mungkin nih. Nah, di sini, di sini, di sini. Semoga nggak ketimpa ini ya, nggak ketimpa pasir. Aduh, ke bawah. Ya, 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 ya. Semoga ketemu ya. Terus ke bawah, Bill. Ya, ya, ya. Semoga tidak mati ya. Kalau gua mati sih GG sih. Semoga nggak mati. Loh kok? Loh. Kok keras ya? Lah. Lah. Loh. Kok begini ya? Apakah normal? The hell. Jangan-jangan ada tempel di sini. Itu baunya belum ketutup. Oke, gali lagi, gali. Wah, enggak, guys, di sini, guys. Di sini tahu. Di sini. Di sini rada kesinian nih. Nah, di sini nih. Di sini tahu. Susah banget ya. Bang, itu pertanda hampir dekat. Nah, serius. Itu pertanda hampir dekat yang blok-blok tadi. Yes, ketemu, guys. GG tidak? Heart of the Sea. Water breathing 3 menit. Wow. Oke. Okay. Oh, luar biasa, guys. GG enggak ini isinya? What? Banyak banget cooked cool. Ada TNT. Ada Erning Otto, Prismarine Crystal. I know what the hell is that, man. Mining pakai, aduh, nggak dapet diamond tapi ya nggak apa-apa lah. Kuket salmon, kuket cod, lumayan lah ini makanan. Ku ambil aja semuanya ya. Oke, bang, ambil yang biru itu. Heart of the Sea apa tuh? Nanti lu bisa nafas dalam air. Oh ya? Oh nice. Bisa lawan si itu dong. Lawan siapa tuh namanya, guys? Monster yang di dalam laut? Poseidon ya? Bang, bending cari tempel. Pengen warlock, yuk cari tempel yuk. Mau gak? Abis ini. Berarti cepat juga ya mencari treasure-nya. Langsung ketemu ya. Prismarine Crystal. Rotten Flesh. Aku gak perlu Rotten Flesh. Oke. Okay. Mau cari tempel? Oke, okay, boleh. Oh no, what the hell is that? Oke, okay, kita lawan dulu ya. Orang-orang cupu ini ya. Oh, sorry. Lupa pakai ini. Ayo sini, buy one, bro. Ayo, buy one, bro. Ya elah, bro. Lawan. Jangan pasif kamu ya. Maju sini. Aduh. Gak sakit. Tahu kenapa gak sakit? Karena armorku pakai armor diamond. Tidak kayak kalian ya. Armor kayu ya. Hari-hari sombong, guys. Ini maju. Gak perlu lah. Perisai lah ya. Oke, okay, nice ya. Oke. Okay. Halo bang, halo Dayu. Duh, ini apa ini ya? Coba aku kesini dulu, guys. Jangan-jangan di sini ada treasure. Ada treasure map lagi. Wey. Jangan sombong nanti karma. Iya, tenang aja. Kayaknya di sini bakal ada treasure lagi deh. Kok gua kayak ada yang panah gitu ya? Ada yang manahin gua ya? Kayaknya bakal ada treasure map lagi deh. Kapal itu kocak. Hah, ini kapal? Iya ya, kapal ya. Wih, GG dong. GG dong kalau begini.
Anjay, baru kita mau mencari kapal, guys. Gimana gue cara masuk ke dalamnya ya? Gimana caranya ya? Sempit gini, coy. Aku kurang suka yang sempit ya. Aku sukanya yang lebar. Kalau kalian suka yang sempit atau yang lebar? Oh, ini nih. Alhamdulillah. Terima kasih. Sebentar guys. Barangku udah full. Wah, mantep banget ya lootingannya ya. Kayu buang. Pasir buang. Aku kecewa deh, aku malas. Arrow, aku perlu arrow. Yes, swag. Weh, gila iron ingotnya, kaya gue. Gold nuggetnya aku gak perlu, guys. Aku gak perlu, kembalian aja buat mereka ya. Kayaknya bukan cuma satu ini gak sih? Bukan cuma satu treasure. Ini bukan sih, treasure chest, ada lagi gak sih kayaknya? Aduh, kalau di air lama banget ya. Aduh, gimana caranya nih? Bisa lagi nih, satu lagi, guys. Coba deh. Mana lama banget lagi. Oke. Aduh, di bagian mana lagi ya kapalnya ya? Ada lagi, bang. Iya, pasti ada lagi. Cuman aku bingung ini gimana ininya ya? Pasti ada di dalam sini sih, harus digali. Bentar ya, aku gali dulu ya. Hilangin airnya. Nah. Ini nih. Apa kita pakai potion? Duh, lama banget airnya, bro. Lama banget ya ngegebuknya ya. Bentar, aku tidur dulu deh. Turu dulu, guys. Turu. Udah gak ada. Gak ada lagi, bang. Soalnya kapalnya kecil. Oh, di dalam situ emang ada lagi. Di kapal biasanya di sisi depan dan belakang. Aku soalnya pernah ke kapal dulu ya. Bener gak? Biasanya ada dua. Gak usah lah, guys ya. Gak usah ya. Ini juga kita buang aja lah, treasure mapnya udah gak perlu. Oke, aku makan dulu. Kita cari temple ya. Gue ingin membalas dendam kekalahan gue di pertama karena kena TNT, guys. Jadi gue pengen balas dendam ya. Kampret. Oke, ya enggak, ini gue buang dulu. Oke. Pertanyaannya adalah kapal gue di mana, guys? Ada yang ingat kapal gue nggak ya? Kalau kapal yang besar ada kemungkinan. Oh, itu kapal yang kecil. Jadi kapal itu bentuk beda, bentuknya beda-beda kah? Ada yang gede, ada yang kecil. Coba ke villager pasti dapat emerald. Dapat kok aku, tapi cuma dapat 9 doang. Ih, gila, di sini banyak anjing loh. Ini ingin aku pelihara nanti nih. Halo, bang. Halo, ketut. Sebentar ya. Di mana ya tadi ya? -333 ya? Iya gak sih? -333. -333. Ah, iya, kesini. -333. Aduh, mana ya? Lupa, coy. Ah, sini, ya benar-benar sini. -33 1600. Thank you, miss. Ini ketemu. Oke, saatnya kita mencari tempel ya. Tempel di, kalau tempel harus biome pasir ya. Oke, bye-bye. Ke biome pasir ya. Ini biome pasirnya cuma sedikit doang sih. Halo, bang, halo. Minum susu buat hilangin efek bad omen. Kalau nggak dihilangin nanti pas ke pedesaan ada penyerangan. Oh, minum susu. Gimana cara aku minum susu, guys? Bad omen ini yang ada di sini, yang di kanan atas itu bad omen kah? Tadi itu pasir. Enggak, tapi biome pasirnya sedikit, coy. Coba ke depan. Ambil susu sapi. Lah, cara persus tetes sapinya gimana? Padahal aku punya banyak sapi di rumah. Bikin bucket, ambil susu sapi. Aduh, jauh, guys. Aku bakal diserang golem gitu. Aduh, gimana nih? Gak bisa hilang otomatis memangnya. Pakai ember. Ya, masa aku harus balik lagi ke rumah, guys? Jauh banget kalau aku harus meres tetes sapinya lagi. Gak, bang, lu bakal diserang sama villager. Waduh. Tuh villager. Coba tes. Ayo kita tes dulu. Mumpung ada villager. Aduh, kayaknya gue salah ya. Apa karena gue menyerang yang tadi ya?
Sapi liar aja, Bang. Oke, boleh. Ya udah aku bikin dulu ya. Oke, oke, boleh, boleh, boleh. Sapi liar cenah. Ih, ada Ches. Gila, lagi hoki gua, guys. Gigi banget. Oke, aku bikin dulu ya, bucket toh ya. Oke. Dan lalu tugas kita adalah mencari tetes sapi ya. Lu kan punya iron, ini langsung mau bikin. Oke, ingetin koordinat. Eh, enggak usah, perahunya gua bawa aja lah. Pain. Oke. Bentar, guys. Ada chest toh, chest toh. Lumayan ada chest. Curse of Binding. Apa kayak GG? Ini boleh sih, ini bisa sih. Ah, inventory gue udah full lagi, guys. Ini menyiksa sekali ya, teman-teman ya. Sangat menyiksa sekali, guys, kalau inventory penuh. Villager bakal diserang villager dan lo harus melawan banyak musuh. Oh, oke, okay. Berarti kita harus cari tetes api ya. Sangat berbahaya ya kalau kita nggak ini ya. Oke, okay. Nggak bisa lagi, buang aja lah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, ayo cari sapi dulu. Oke, okay. Kalau susu domba nggak bisa susu domba. Kapak jangan dipakai nanti nggak bisa lepas sampai mati. Hah? Maksudnya? Jangan pakai Curse of Binding, ntar nggak bisa dilepas lagi. Sumpah. Serius, guys. Yang mana tadi ya? Curse of Binding ya? Ini ya, ini ya, ini ya. Ini ya. Kita buang aja lihat. Makasih Andua. Bukan kapak, guys. Celana, celana. Anjir. Curse of Binding. Oke, oke. Oke, aku ingetin ya, Curse of Binding. Jadi tidak bisa dihancur dilepas sampai kita mati gitu. Gila banget. Mana tetes sapi? Sapi. Gue juga bilang tadi, thank you yang udah kasih tahu, teman-teman. Oke, okay, nice sapi. Tete, tete. Nice. Minum, minum, minumnya gimana? Anjay. Eh, mau lagi dong, enak tetenya. Eh, tetenya lagi, susunya maksudnya. Sorry guys, salah ngomong gue. Sorry, sorry, sorry. Enak susunya, teman-teman. Sorry, sorry, enak. GG, GG. Kalau tete lama bisa diproses nggak tete lama? Oh, nggak bisa tete lama ya. Tete sapi rasanya apa, Bil? Ya kayak susu itu, susu ultramilk. Sorry guys, salah ngomong tadi ya. Bukan tetenya yang enak, maksudnya susunya. Oke, okay, mana tadi villager? Villager. Mana villager ya, guys? Kita harus ke villager ya. Lama tidak bisa diperas susunya, bro. Oke, sini, sini, sini. Sini ya. Nice. Bang, yang gede, yang kecil. Hah, maksudnya gimana? Oh. Ya, tahu gitu tadi aku peres lagi satu kali ya tetenya ya. Sorry, guys. Lumayan, takut misalnya aku kena kers lagi jadi ada persediaan. Bener nggak sih? Sebentar ya, sebentar ya. Bentar ya, bro. Aku peres dulu sekali lagi, lumayan. Siapa tahu nanti aku kena lagi. Jadi ada persediaan. Ya. Susu sapi. Lezat dan bergizi. Mantap. Benar, benar. Oke, oke. Nice. Oke, sudah. Aku taruh dah. Oke, let's go. Bang, pakai shader. Nggak bisa pakai shader. Ngebug. Game-nya nanti jadi rusak. Diamond aku hilang semua nanti. Jadi mursid. Hebat loh itu, Pak Mursid itu. Sukses loh dia. Gigi gaming, anjay. Lompat. Nice ya. Let's go. Jadi Mursid. Kalian kenal Pak Mursid, guys? Kalian pernah ke rumah Pak Mursid? Aduh, jadi pengen bikin rumah lagi deh di sini. Tapi lama, ntar aja. Bang, di Nether kata temanku suruh pakai kasur. Iya, Asih, aku percaya sama temanmu ya. Yang sangat informatif itu Asih ya. Bang, makan sapi. Udah ada sapinya. Wih. Gue gak pernah, guys, lihat villager yang kayak gini. Rumahnya besar-besar ya. Coba kita cek dulu ada apa di sini. Oh! Wah, ini gue perlu sih. Mohon maaf aja nih, saya ambil nih ya. Aku pengen tanya ke kalian ya. Kalian kan pinter nih, guys. Katanya salah satu cara untuk mendapatkan buku Enchanted Mending harus ngebikin sesuatu
terus dikasih ke villager, villagernya bekerja dan kita bisa nge-trade. Apa tuh namanya barangnya? Ada yang tahu enggak? Yang dapat enchanted book itu apa namanya ya? Halo Bang, halo Anda, halo Lionel. Welcome to the stream. Apa ya? Ada yang ingat enggak? Enggak tahu. Katanya kalian veteran Minecraft. Apa ya namanya ya? Lectern ya? Lectern. Lectern kah? Kalian kan jago nih. Siapa tadi yang ngomong? Tadi siapa yang ngomong tuh? Dwika YM. Ya, benar kata Dwika, guys. Lectern. Lectern. Nah, gua harus bikin, guys. Gua harus bikin deh. Bookshelf bisa enggak? Bookshelf? Gua bikin satu. Lectern. Lectern butuh berapa? Spruce lab tuh. Gimana bikin spruce lab? Tadi butuh berapa spruce-nya? 6 ya? Oke. Nice. Itu nanti villager-nya kerja di situ tapi biasa harus dipaksa. Oh, harus di dalam rumah dia ya? Lawan naga, Bang. Iya, nanti lawan naga ya. Oke, lectern. Nah. Siapa tahu kan dapat kan? Siapa tahu. Oke. Siapa yang mau kita paksa kerja, guys? Aduh, gimana cara paksa merekanya ya? Di luar bisa. Hah? Di luar bisa? Caranya? Coba kita cari. Ah. Ada orangnya enggak di sini? Oh, enggak ada. Burik. Ayo. Sini. Kita paksa tanpa dianiaya ya, dan jangan diperkosa, guys. Dipaksa pelan-pelan aja ya. Mana orangnya? Biasanya orangnya masuk saat malam ya. Taruh lecternya depan villager. Coba aku coba di luar dulu deh. Katanya di luar bisa. Mana orangnya? Mana villagernya? Halo Bang, halo Felicia. Kok tiba-tiba hilang semua orang-orangnya? Anjir, hilang semua tiba-tiba. Ih, apa ini? Itu bayi ya? Kerja kamu. Kalau anak kecil gak boleh kerja ya? Gak bisa ya dia ya? Kerja loh. Kerja. Dia gak mau kerja aja. Kayaknya gak bisa deh kalau anak kecil ya. Makan dulu, makan. Villager bocil. Halo. Gue paksa dulu, guys. Gimana cara paksa dia ya? Oke, kamu gak boleh kemana-mana ya. Bangun. Cepat. Kamu harus bekerja. Oke. Kerja. Bangun. Aku aja yang tidur. Kamu kerja, aku tidur ya. Bang, bakar rumah villager nanti dapat diamond. Sesat kau ya. Oh. Mahal banget, buset. 35. Aku tidak punya sebanyak itu, man. Aku tidak punya sebanyak itu, guys. Mahal sekali. Katanya bisa diulang ya? Ulang dong, Pak. Kok gak berubah ya, guys? Gacha, Bill. Gachanya gimana, guys, caranya? Mending sembuhin villager zombie, Bill. Karena bisa dapet diskon kalau disembuhin. Oh, ya? Harus beda orang ya? Bang, aku udah subscribe. Makasih, Leonard. Ada lectern yang di dekatnya. Anjir, ini mahal banget. 35, buset. Bang, coba pukul villagernya. Gak mau gue diserang itu lagi nanti. Diserang... apa tuh namanya? Golem. Cari yang belum pakai kostum. Oke, cari yang belum pakai kostum, cenah. Oke. Ayo dong, mending yuk. Ada lagi. Halo Bang, halo Azizan. Coba mana ya? Villagernya pada kemana semua ya? Hilang semua, guys. Mereka kayaknya lagi bercocok tanam deh. Aduh, hilang semua. Bikin golem gampang kan ya? Halo Bang, halo Ken. Nah ini. Kalau ini berkostum ya? Itu kayaknya tidak berkostum tuh. Bang, sini Bang. Hey. Kerja. Ini gak kerja dia, sialan lu ya. Bang, kerjalah Bang. Ini kostum gak sih? Oh iya, ini. Tanpa kostum nih. Bang, masuk Bang. Aduh. Yang baju yuk. Kerja Bang. Kerja.
Anjir gak mau. Village baju hijau gak bisa kerja, yang hijau gak bisa dikerjain. Anjir the real pengangguran. Siapa yang cita-citanya pengen jadi villager hijau? Ayo ngaku. Yang cita-citanya pengen jadi villager hijau guys, gak kerja dan menjadi beban keluarga dan menikmati hidup menggambling, menjudi. Ada Agung, Sahjan, Billy, tapi bukan Billy aku ya, beda Billy guys. Aku mau jadi villager hijau tapi dapat uang, gak bisa kocak, dapat uang harus kerja kamu ya. Ya gak bisa Brody, gimana sih caranya? Gak ada lagi guys, villagernya. Aku Zidane juga. Hati-hati loh kalau beneran loh. Sepuluh sign. Aduh gak ada bro, villagernya. Kok dikit banget ya populasi mereka? Biasanya villager kalau lagi dikit gini lagi pada kemana sih? Aduh, burik juga guys. Yang bajunya coklat polos bang. Oke oke oke. Siap 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 siap. Ini apa lagi? Ah! Boleh nih. Buat hiasan gua nih. Ah, gak usah lah. Bisa bikin sendiri gua. Ngapain gua? Jalan-jalan bang. Lama bak. Gak ada guys maksudnya. Gak ada. Hilang kabeh orang-orangnya. Lagi pargoi mungkin villagernya. Mungkin. Udahlah kita cari temple aja lah. Kalau ini bisa gak nih? Gue buang ininya. Oke oke kamu kerja kerja kerja. Sekarang kerja. 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 Hey. Tunggu malam biar pada pulang. Duh. Anjir dia langsung kerja lagi. Gak ada lu. Gak ada gak ada. Gak ada deh. Jangan kerja jadi itu lu. Nih jadi librarian aja ya. Ayo kerja kerja. Ya. Nice nice nice. Wah, ini GG kan ya? Eh, bukan ini GG. 24 kertas, tapi aku tidak punya kertas. Gak bisa, guys. Gue pengen enchanted book. Ah, burik lo, Bang. Gacha. Enggak, jelek. Emang biasanya berapa yang bagus itu? Yang bagus itu nuker-nuker berapa kertas, guys, buat diamond? Oke, sepertinya ini adalah village yang buruk. Buruk ya. Jadi kita bakal mencari kapal lagi, teman-teman. 5 kertas. Bisa kah 5 kertas? Wah, gila ini invent gue udah penuh, guys. Gue harus buang apa? Ini deh. Oke. Hancurin lagi, Bang, sampai dapat mending. Emang bisa, guys? Coba-coba lagi deh. Tapi kalau dapat mending pun aku cuma punya 9 emerald. Emang bisa? Ada kertas di rumah tadi. Iya, cuman dikit-dikit itu. Kerja. Hey. Coba gacha. Dikit lagi gacha yuk. Yuk gacha yuk. Bang, gacha, Bang. Ayo, Bang. Nice, Bang. Silk touch tuh. Bagus kayak ini. Silk touch tuh. Silk touch itu buat apa ya? Kemarin katanya kalau nggak salah kalau misalnya menghancurkan gelas, gelasnya bisa balik. Bagus. Oke, aku ambil. Oke, terus. Gimana caranya guys? Cara tukerannya gimana? Ah. 13. Oh, emeraldnya kurang. Gimana dong? Gimana? Butuh kertas dulu. Ya udah bang, kamu di sini ya bang. Aku kurung kamu ya bang ya. Kamu jangan kemana-mana ya bang ya. I love you bang, oke? Okay? Kamu jangan kemana-mana. Kamu di sini aja bercumbu dengan tembok ya, oke? Okay? Oke? Okay? Oke, okay. Kamu bercumbu saja dengan tembok ya. Nice. Ah, anjing kenapa gue jadi jatuh? Sialan. Minggir. Kenapa gue yang jadi jatuh? Coba, oke, bentar ya. Masuk. Oke, sudah. Ke atas, kertas dari sugar cane. Ah, ini nih. Coba ya. Gue hancurin bentar ya, guys. Kayaknya bakal dapat sedikit doang deh. The real Belanda sih, lu bilang.
Itu namanya kapitalis guys ya. Demi mencapai keuntungan, cara apapun harus kita lakukan ya. Oke. Halo bang, halo RZC, ternak itu bang. Aduh rumah gue jauh banget guys. Nggak deh, kelamaan guys, sumpah kelamaan kalau kita cari sugar cane. Mending kita cari temple dulu. Kita balik ya. Kita balik lalu baru kita ke villager yang paling dekat aja gimana, setuju tidak? Sumpah guys, bisa gila gue kalau di village ini guys. Mana cari sugar cane susah. Gue padahal ya, di rumah itu sugar cane gue melimpah coy. Kertas gue pun melimpah coy. Tandain koordinat. Oh iya boleh. Emang silk touch susah dapetnya? Bawain aja bang villagernya. Gak bisa, emang villager bisa diikat seperti kambing? Dia kan manusia. Oke, tolong. Tolong yang pengen bekerja nih. 175 minus 1062 guys. Tolong ya yang pengen bekerja teman-teman. Yang lagi gabut. Silk touch gampang. Oh, oke. Okay. Mending susah ya, mending ya. Aku ingin mending guys sebenarnya guys. Mending itu lejat sekali ya. Sangat berguna. Bang, lu pilih Kapi Star apa Komu Star? Kapi Star lah aku pilihnya. Bang, Gak gitu. Kalian tolong komen yang benar ya. Tolonglah ya. Bener-bener ya. Disuruh entok sama villager. Bener-bener. Ulang bang, bisa pakai perahu villagernya. Serius mau? Emang silk touch se-worth it itu? Kutanya. Emang silk touch se-penting itu guys? Silk touch itu dipakai buat di... ini mana? Di equipment mana? Tools mana? Ya iyalah. Iya bang, worth it. Oke, kalau itu mau kalian, gue turutin apapun yang kalian inginkan. Sebentar ya. Halo bang, apa kabar? Baik, Hana. Itu penting banget woy, gak terlalu sih. Ada yang bilang worth it, ada yang bilang tidak penting. Untuk mengambil jalan tengah, kita ambil saja. Biar aku memuaskan hasrat dan biar kalian puas ya. Villager worth it buat red. Oke, aku ambil dulu ya. Gimana caranya guys, taruhnya? Pickaxe. Oke, ntar ya. Aduh, iron axe gue udah mau hancur. Sudah mau hancur. Ini buangnya deh. Oke. Oh, botnya. Lupa ambil. Oke. Gak terlalu sih, Bill. Gak apa-apa. Lagian tempat sama lautnya deket kok. Oke, cara gimana ya caranya ya? Oke. Oke, kamu diam di situ ya, Pak ya. Ya. Diam ya, Pak ya. Pak. Sialan, siapa yang suruh lu tidur? Aduh, kenapa dua lagi? Aduh. Berak villagernya. Udah malam kah? Aduh, villagernya sumpah. Lu tidur dulu, bentar guys. Ya gue tidur dulu dah. Gak bisa lagi. Gak bisa taro. Gue jangan tidur. Nice. Bentar. Udah dapet kah bang? Sabar. Oke gue tidur sudah. Lu bangun ya. Kamu bangun. Bentar. Lu ribet banget sih bro. Keluar dong. Nah, keluar. Nice. Bang. Ayo bang. Serius bisa gak nih? Aduh, susah banget bang. Selamat ya. Kampret. Beneran bisa gak ini? Tipu-tipu lagi kalian. Nice. Oh, bisa. Nice. Bisa. Taruh langsung aja sih, Bil. Ribet amat. Orang gak bisa, anjir, tadi. Bentar. Kemana ini? Elah, pohon. Ganggu aja lu, pohon. Sumpah. Tempatnya jelek.
Bang jangan toksik ya, ya sorry. Ya enggak. Ya enggak bisa guys ini. Ya elah, tempatnya jelek amat, bro. Bentar. Gue bikin X dulu deh. Aduh, nyebelin. Oke. Gue tebang dulu, guys. Gak bisa maju. Bentar. Tanahnya bukan pohonnya. Sama pohonnya juga ngalangin palanya. Nah, ini udah enak nih. Shuffle. Ngapain gue pakai X, anjir? Sabar ya. Oke, udah. Anjir speaker gua. Anjir, sorry guys. Makasih Xiao. Tapi enggak gitu juga ya. Enggak gitu juga, bro. Aduh, enggak bisa lagi kalau begini. Sorry. Jangan gitu anjay speaker gua. Oke. Ya. Nih, demi silk touch ya. Demi silk touch kalian, guys. Thank you Xiao, sehat selalu Xiao. Nih, kok masuk air? Guys, kok masuk air sih? Anjir, gak jelas banget sih. Kok tenggelam? Sumpah bedon banget guys ini guys. Mampus. Lah. Iya aneh kan, tenggelam kan. Jangan-jangan gak bisa lagi. Halo, masih ingat aku gak? Halo Raymond, masih. Oke, bisa. Aduh kaget gue, anjir. Karena turun, bisa jadi. Oke, sudah, yang penting udah aman guys. Silk touch. Kalau misalnya dia kan sudah tukeran silk touch nih. Ini bisa hilang gak guys efeknya? Bisa hilang gak? Bisa, maksudnya bisa ganti-ganti gak ntar tiba-tiba jadi silk touch, tiba-tiba jadi apa gitu? Atau bakal selalu seperti itu? Masih ingat aku gak? Masih David? Enggak. Ganti lagi aja Bill. Lawan Warden Bang auto trauma. Sudah pernah Mirza. Sudah pernah. Bisa. Oh bisa. Kalau bisa ganti mah enak kan. Kalau gak bisa ganti justru bagus dong. Maksudnya dia khusus shortcut. Oke. Guys aku boleh gak ngambil harta karun dulu? Boleh. Bang tunggu bang. Aduh. Tapi barang-barangnya penuh lagi, bentar ya guys ya. Asyugurkan gue buang aja lah, gak guna bro. Dirt gue buang. Apalagi yang gue buang ya. Oke. Kayu, I don't need this shit man. Oke. Ntar ngambil dulu bro. Siapa tau ada diamond. Kan bener kan ada diamond kan. Lumayan bro. Gak usah mining. Dapet diamond juga bro. Bentar ya. Tunggu ya bang, bentar ya bang. Gak bisa ganti kalau lu udah beli. Kalau lu belum beli bisa ganti. Oh. Oke, aku mengerti. Ya. Bentar ya. Oke. Buh. Gege gak nih? Bentar, naik dulu. Armor itu apaan coy? Armor apa ya tak? Dewa ke armornya? Ayo bang, halo Hazik. Berapa ya? Ada dua atau enggak tiga nih biasanya nih. GG, burik. Letter tunik. Apa letter tunik bro? Armor kulit, ambil wortel aja Bill. Ya udah wortel aja guys. Buat gue jadiin farming nanti ya. Hup. Nice. Bentar, kayaknya masih ada satu lagi deh. Apa enggak ada ya? Enggak dewa. Oke, kalau dewa. Biasanya tuh masih ada satu lagi coy di bawah sini coy. Apa cuma halu gue doang ya? Hancur lagi. Satu ruangan situ, dua. Mana ya? Biasa ada berapa sih guys? Bener gak sih biasanya ada tiga? Gue rada
Ada lupa-lupa. Kan bener kan ada 3 kan? Tapi gue gak bisa masuk sini. Oke, buk. Dapat chest lagi, pepper, I don't need. Oke, naik. 3. Bener, 3 guys. 3. Oke, udah beres. Oke, last go bang. Eh, gimana nih? Kita mau balik? Apa mau cari ini, guys? Apa mau cari temple langsung? Gimana menurut kalian? Aduh, kalau balik gue ngangkat villagernya gimana, bro? Gak bisa, anjir. Kalau balik aku naruh villagernya gimana? Balik dulu. Ya udah balik kalau kalian ingin balik deh. Minus 2200. Edan. Gimana, guys? Kalau taruh di kapal naik gunung gimana? Kalau misalnya gue balik. Sulit ya. Bang, mining dong. Udah mining kemarin, kamu gak bosan kalau mining? Balik. Pakai cheat, bang. Enggak dong, masa pakai cheat? Enggak lah. Tidak, aku anti cheat ya orang ya. Alejandro-nya jangan ketinggalan. Oh iya. Minus 15-14 Alejandro ya. Iya nih, bener nih, berabe nih guys. PR-nya banyak kita guys. Sekop hancur lagi. Oke, bentar ya. Sekop. Oke, gue bikin jalan dulu bentar. Kurung villager-nya. Alah, nanti diambil lagi setelah pulangin villager. Bukan, cuman pertanyaannya gimana bawa villager-nya? Itu yang bikin gue bingung aja sih, teman-teman. Sisanya sih oke lah, gak begitu membingungkan ya. X gue juga hancur ya. X gue juga hancur kayaknya. Bang, villager lu udah hilang pekerjaan. Bener juga ya guys. Udah hilang loh pekerjaannya loh. Silk touch kita sudah hilang coy. Kok udah hilang ya? Kalau gue dulu bikin kereta bang, lalu dikurung. Susah sih. Rel kereta pun kayaknya jauh banget ya pasti. Gak apa-apa, santai. Tinggal ngegacha lagi guys, tenang aja. Bisa ngegacha kan? Siapa tahu nanti dapat mending. Bisa. Optimis aja guys, optimis ya. Berapa? Minus 1514. Edan 1514. Mengarungi lautan guys ya. Amin dapat mending. Jadiin villager zombie aja, Bill. Zombie villager, gimana cara menjadikan dia zombie? Dan buat apa? Apa keuntungannya? Karena aku kaum kapitalis ya, jadi harus dapat untung guys. Aku gak mau melakukan sesuatu jika tidak ada untungnya. Mana kapal lagi? Lumayan 2 diamond guys. Buh, apa itu? Ada yang lihat di bawah air? Halo bang, halo Rahel. Wih, apa ini? Anjir, ada portal di dalam air. GG. Wah gila, ini ambil gak menurut kalian nih? Edan. Harus buang barang guys, bentar guys. Harus buang barang saya. Apa yang harus saya buang? Almond. Ini. Buk. Aduh, udah mau malam lagi. Aduh. Efficiency 4. Unbreaking 2. Sharpness 1. Unbreaking. Cepat. Cepat. Lala, ketenggelam gua. Bye. Aduh, kok ngeri banget ya. Kok gua tadi kayak tenggelam ya rasanya ya. Ditarik zombie kah? Dapat diskon bang, misalnya sembuhin. Oke. Itu namanya ruin portal bang, kalau belum tahu. Oh, ruin portal. Untuk apa itu ruin portal?
kalau bikin portal di situ GG gitu. Duh, gue harus tidur dulu sih. Wih, ada lumba-lumbas. Aduh. Weh, lagi perang, weh. Nonton dulu, nonton. Weh, keren. Untuk beda alam. Lawan dia serigala. Lawan. Oh, skeleton. Serigala yang menang. GG juga kamu. Anjay. Halo bang, halo Satria. Izin tidur bentar ya. Izin tidur dulu bro. Lawan Ender Dragon. Kayaknya belum kuat aku ketut. Kalau diobatin pas dia jadi zombie jadi lebih murah. Oh, jadi kita jadiin zombie dulu, baru disembuhin, baru digacha gitu. Gitu kak? Oke. 1500. 1500. Oke. 1500 minus 655. Oke. Kayaknya ke depan nih. Leandro, I'm coming, Leandro. Oh, itu Leandro guys, aku sudah bisa melihat ya. Kayaknya deh itu dia deh. Bang, bikin rumah gede. Rumahku sudah gede. Untungannya harga di jualan bisa 1 emerald. Ya udah, berarti villager-nya kita kumpulin dulu ya. Ah, itu tuh Alejandro. Kalian lihat kan Alejandro? Cari domba pink. Domba pink mah banyak anjay. Buset. Kapal gua ada 2 biji di situ. Kocak. Oke. Oke, pertanyaannya gimana gua ngebawa villager-nya anjir? Gimana, guys? Naik gunung aja nggak bisa pakai perahu. Gimana coba bro? Sumpah ini kayak usaha gue sia-sia guys. Sumpah dah. Pakai tali cenah. Pancing pakai lektern. Pakai tali kan nggak bisa guys. Cuma bisa di bedrock itu katanya. Bukan itu cuma bisa di bedrock. Coba pakai tali. Ya. Sumpah ini barang gue banyak banget bro. Gue pengen balik rasanya. Ya. Pancing pakai kasur. Gak bisa guys. Gak bisa. Tuh tidak bisa. Tidak bisa bro. Ini kayaknya usaha gue sia-sia deh bro. Kalau pancing pakai lektern bisa nggak lektern? Bang, lihat gue bang. Coba sini ikut gue bang. Bisa. Bang sini bang. Bang ikut gue bang. Bang ayo bang. Tolol bang. Lu nyebelin banget bang, sumpah bang. Sini. Harus jalan bang. Lihat lektern aku bang. Sini bang. Kamu lihat kan kamu mau. Mau kerja. Sini. Pakai emerald lah baru mau. Emang iya, boleh. Bang, lihat bang. Wih. Julian. Thank you Julian ya. Ya tapi. Mampus, bodo amat gue. Gue udah gak peduli sama villager ya. Berak villagernya, gue cari aja dari villager lain guys ya. Bikin gue emosi, udahlah kita pergi aja Leandro, let's get the fuck out of here man. Oke. Udahlah persetan lah guys. Udah cari ini aja guys, cari ini aja, cari tempat itu aja ya. Villager lain lah, villager kampret lah itu ya. Gue mau sama Leandro aja guys, pulang dulu. Emang ngeselin bang villager, iya yeah, aku ada kok, mana? Aku ada... Villager dekat sini juga kok. Udahlah cari dari villager situ aja guys. Maaf, emosiku sudah tidak bisa dikendalikan. Aku pusing guys, kelamaan sumpah. Aku tahu. Nanti kita kurung saja ya. Kurung villager aja, cari villager dulu berarti hari ini. Ada treasure map lagi nih gua nih. Bentar, aku cek dulu ya treasure map-nya ya. Mana treasure? Wah, jauh banget ini mah, bro. Treasure map ya. Jauh banget. Oke. Jauh banget ini. Apalah, tar aja ya. Bro ya.
treasure chestnya ya, mungkin abis ini. Gua cari trader villager dulu ya. Gua bawa kertas gue yang banyak dan bawa diamond mungkin ya. Kapan main stumble lagi? Nanti Ahmed, mungkin nanti Ahmed. Oke. Nah itu rumah gue tuh. Weh, sekarang rumah gue enak dilihatnya. Soalnya sudah ada tiang lotnok itu guys, yang panjang ya ke atas. Anjay, seperti mercusuar, tinggi kekar, anjay, dan sangat panjang, mencapai cakrawala ya. Yoi. Bang, kemarin mati di Nether. Iya, mati akhir-akhir guys. Absen, halo Restu. Itu Monas Bill, yoi. Mercusuar bro. Itu bikin farm apaan bang? Farm mob. No, emang gak begitu guna guys. Dikit EXP-nya aku dapatnya. Kemarin aku nyoba bikin, tapi ternyata sedikit EXP-nya. Jadi ya udahlah, nggak begitu guna. Terus kayaknya aku bikin ketinggian, setiap mobnya turun ya mati zombinya. Ah, kayak jadi sia-sia gitu loh. No, zombinya no. Berapa sih EXP-nya paling? Sampai kapan coba gue begini bro? Kayaknya harus bikinnya nanti guys, yang Enderman. Bener gak sih? Sampai zaman jebot gue mukulin begituan guys. Kurang tinggi. Salah, justru kurang pendek dikit. Oke, aku taruh dulu barang-barangku ya. Abis itu kita ke Treasure Villager ya. Farmer tingginya buat 20 blok. Aku 22 sans, kayaknya kelebihan aku ya. 22 aku guys. Oke, lumayan nih, dapat emas banyak, senjata. Diamond lumayan, lapis lazuli. Oke. Oke. Book. Apalagi guys, gua harus bawa apa lagi? Kertas ya? Kertas. Kertas mana ya? Kertas ya. Bentar guys, cari kertas dulu. Ah, kertas nih, kertas. Oke, kertas banyak. Carrot. Halo Tot, ada lampu di atas XP-nya. Lampu apa tuh? Oke, bucket, ender pearl sini. TNT. Ini juga enggak tahu apa. Gold nugget. Water breathing 3 menit. GG nih, buat kita lawan bos nanti nih, mantep nih. Bener enggak sih buat lawan bos nanti? Halo Bang, halo Hafiz. Koal. Oke, udah. Udah. Udah guys. Di bawahnya jangan diisi air. Kalau enggak diisi air, waktu zombinya jatuh mati guys. Soalnya ketinggian aku bikinnya ya. Ini belum malam. Oke, langsung lagi kita. Gua naik bentar ya. Gua lihat arah villager-nya guys. Gua lupa arah villager-nya bentar ya. Halo Bang, halo Rianu. Bentar. Gua lupa arah villager-nya. Gua bisa lihat dari atas itu, bro. Bentar ya. Turun di Nether, Bang. Udah kemarin. Aduh, selamat naiknya, bro. Oke. Bisa thread pake stick juga, Bang. Oh, stick juga bisa. Bentar ya, gue liat dulu ya. Ambil diamond, Bang. Buat apa diamond? Bentar, guys. Aku liat dulu ya. Jangan nonton ya buat yang mempunyai fobia ketinggian ya, guys. Jangan-jangan ditonton ya. Nanti kalian pingsan lagi. Soalnya kita bakal terjun dari atas. Stick jadiin ke emerald bisa. Wah. Mana kayuku dikit lagi. Bang, lu buat farm mobnya ada jalur air gak? Ada, Sans. Ada. Aku mengikuti di YouTube kok semuanya. Semangat. Makasih, semangat, Bill. Siapa yang fobia ketinggian di sini ada gak? Ada yang merinding gak kalau ngeliat ke bawah nih nanti nih? Ya, di mana village-nya guys? Ah, sini. Berarti dari sini gue lurus, gue ke kanan. Oke. Aku Bang Fadil. Yakin? Apa iya? Kalian ngaku ya? Nah, gue lompat guys. Oke, kita ke villager ya. Buat farm up jangan di tempat rendah, kurang work. Oh iya sih, aku rendah ya soalnya. Rumahku rendah soalnya. Oke. Oh! Nice, kanan ya. Dari sini ke kanan, oke. Let's go, Aleander. Come on, Aleander. Dikit doang. Tuh,
Sampai kapan guys gue? Kalau nggak diairin skeletonnya mati. Makanya gue kasih air. Agak naik level-level gue. Gara-gara kemarin mati levelku sudah 30-an coy. Gara-gara mati. Nah kalau bikin farming Enderman itu nanti ya bisanya ya. Gak bisa sekarang ya. Harus ke end world dulu ya. Torch yang kok dia bisa meledak anjir. Kok dia mau meledak ya. Torch yang di sekitaran EXP farm ilangin, nanti zombie mau spawn soalnya gelap. Yang di sini, apa yang di atas? Pas ini. Farming Ender Dragon bang, buset. Emang Ender Dragon bisa dibikin farming? Sehat selalu, makasih Yurit. Mana si bom? Weh. Oke, nice. Oke, sudah. Bentar, gue tidur dulu ya, bentar ya. Level 19. Enderman ribet buatnya. Tadi sore Bang Elan masih belajar buat farmnya. Oh, sulit. Oke, tidur dulu bentar ya. Halo Bang Billy, halo Frido. Nanti kalau lawan Elder Guardian bawa susu karena dia bisa ngasih efek mining fatigue di mana lu enggak bisa ngancurin blok samsak. Anjay. Berarti harus bawa susu dari tetes sapi lagi ya. Wih, ada lagi, tapi nanti aja lah. Aduh, kaget gua. Oke. Let's go ke village. Ke village dan bawa villager ya. Oke. Nyawas jatuh. Bang William buat server. Iya nanti ya. Kalau udah mantep nih. Aku masih harus banyak belajar soalnya. Mau ngapain bang? Soalnya baru join. Tadi itu aku mau cari treasure chest Frido pakai treasure map. Sudah selesai. Sekarang aku pengen ke villager. Mau tukeran diamond kalau nggak kertas biar dapet mending. Eh bener nggak sih arahnya ke sini? Harusnya bener ya. Awas jatuh. Kalau jatuh nggak lucu bro. Oh iya bener. Sini. Dapat mending terus aku ingin pasangin di pickaxe. Kayaknya. Terus pickaxe-nya dijadiin netherite. Anjay. Ya semoga dapat lah ya guys ya. Semoga. Aduh, Alejandro gak ada tali lagi. Gue lupa bawa tali. Kenapa gue lupa mulu ya? Gini deh, Dro. Gini deh, Alejandro deh ya. Gue mohon maaf nih. Aku minta maaf nih, Alejandro ya. Aku gak punya tali ya. Jadi kamu di sini aja diam. Jadi anak yang baik ya. Oke? Enggak. Enggak boleh naik. Aku aja yang naik ya. Kamu enggak usah. Oke, bentar ya guys. Ah, sorry Alejandro. I'm sorry. Oke, udah. Oke, saatnya kita ngegacha. Oke, gachanya sama yang mana, guys? Wah, ini apa nih? Ini kostum gak nih? Gua hancurin lah. Sini. Bang. Yaelah bang, gak mau bang. Halo bang, halo Danis. Oh ini. Halo. Halo bang. Oke bang, silakan bekerja. Nice, mending. Blast to protection. Kurang ya. Kalau kertas murah gak 24? Kalau 24 kertas murah gak? Gue jadiin emerald nih. Murah tidak. Kertas 24. Ancurin pasang lagi. Iya ya Habil. Oke. Murah. Murah kah? Mahal. Halo bang. Halo Reski. Gimana nih? Worth it gak ya? Nanti aja. Blast buat kurangin damage ledakan bang. Tapi protection cuma satu doang. Mahal, jangan beli. Jangan. Oke, kita ini lagi ya. Gacha lagi ya. Gacha. Gak boleh keluar. Kamu harus di sini. Ya. Multi shot. Apa itu multi shot? Guys?
Buat Ero kah? Halo Zaz, halo dia. Cauldron. Multi shot, bagus gak? Gak usah lah ya. Burik guys, kita fokus mending aja ya. Jadi dua kali gitu nembaknya. Kamu jangan senang dulu ya. Sampai bosen lo ya. Wah, still touch lagi. Wah, ini ambil sih. Ambil gak sih? Tapi kalau abis ini gue ambil, dia tidak bisa berubah lagi ya. Iya tidak. Gimana nih, ambil atau jangan nih? Still touch. Murah sih 7 diamond. Gas, ambil. Still touch buat apa, Bill? Aku juga gak tahu Zaz, tapi katanya penting, jadi aku ambil aja. Murah banget itu, Bang. Oke, ambil. Bisa beli lagi? Beli berapa ya? Oke. Saatnya diskusi. Seal touch itu buat dipakai di tools apa aja, guys? Enggak jadi, anjir. Ntar dulu, Bang. Seal touch 3. Beli 2. X seal touch. Pickaxe enggak? Pickaxe, sekop, sama X. Dua aja ya, dua ya? Murah loh ini. Ini bener kan 7 harganya kan? Gak ngambil ini gua kan? Oke, dua ya. Dua. Oke, sudah. X, pickaxe bisa. Dua aja, dua. Buat perantean, guys. Dua. Lagi. Lagi dong. Gue gak bisa lagi. Harus mencari yang lain. Kamu mau keluar dari sini? Gak boleh. Kamu harus tetap di sini saja ya. Memuaskan hasrat gacaku ya. Kamu bakal aku tutup lagi. Kamu akan menjadi tanah ya di sini ya. Kamu gak boleh kemana-mana, Pak. Sorry ya, Pak Tua ya. Oke, kita cari lagi, guys. Kita cari orang yang kita paksa kerja lagi. Halo, Golem. Apa kabar? Oke. Sini. Ikut aku yuk. Ayo, masuk yuk. Ayo. Kamu membuat keputusan yang salah ya, Pak Tua ya. Oke, bentar. Sorry. Gak sengaja, sumpah. Halo, Bang Billy. Halo, Primot. Shit. Kurang. Lagi dong. Curse of Binding. Wah, ini bagus nih guys katanya nih. GG gak nih? Ini katanya paling bagus ya, Curse Binding ini ya. Live berapa jam, Bang? Gak tahu, Frido, belum tahu. Janganlah, burik anjir. Gak bisa lepas nanti. Jangan dipakai Curse of Binding. Iya. Tahu kok, tadi kan kalian abis kasih tahu guys. Bang, jangan kamu, Bang. Kayaknya kamu bau deh. Teman kamu aja nih yang satu nih. Ayo. Nah, oke. Hup. Blast protection lagi, coy. Kurang. Ayo dong, mending dong, please, gue mohon. Respiration kurang. Bisa bikin dua nggak sih guys? Mau ngapain, Bang? Ini lagi ngegacha, bro. Mending. Smite. Apa itu guys, smite? Anjrit, mahal banget, 42. 42 buku ini ya? Smite 5 dewa gak? Smite 5. Smite. Buat X. Bagus buat sword. Ini 42 emerald atau 42 buku? Gak cukup guys. Gak masalahnya. Ini tuh 42 buku atau 42 emerald ya? Emerald, anjir. Ogah, gak mau. Mahal. Gila ya, 42 emerald. Lu mau ngerampok gue, lu berdua lu. Jangan macem-macem ya. Lu gak liat nih gue punya apa nih. Nih, nyala-nyala nih. Jangan gitu ya, jangan nipu orang ya. Nih, liat nih yang nyala-nyala nih. Apa nih, gue punya apa nih. Ini yang tajam nih ya. Jangan gitu, jangan suka nipu jadi orang ya. Mahal bener loh. Oke. Ntar dulu, gacha lagi. Villager burik. Meras, iya kita tuh harus meras guys, namanya juga kapitalis. Ayo. Kurang. Lagi. Kamu jangan kamu deh, jangan kamu, teman kamu aja nih. Teman kamu aja.
Ya elah kenapa lu mulu? Knockback 2. Knockback 2 kayaknya kurang deh. Tadi lu mukul makanya jadi mahal. Hah serius? Ngaruh itu. Ya kan gak sengaja coy. Tadi gue pukul yang mana ya? Gue pukul dia ya? Ya udah gini. Gini guys. Aduh. Salah tadi. Iya kepukul tadi. Oh ngaruh ya kalau dipukul ya? Sialan. Lu yang mahal situ aja ya. Nah, lu sini aja. Nah, nice. Ini bang, kerja. Bang, yang ini bang. Oh my god, kenapa dia mulu coy? Yang knockback 2 kurang. Sumpah sialan banget dia. Ngebelin ya. Yang tadi yang mahal mana? Keluar, yang mahal keluar. Keluar enggak? Ah, sini gua pancing dulu guys pakai emerald ya. Bentar. Keluar, bisa keluar enggak? Keluar, ayo keluar. Jangan ngege di situ berdua, keluar. Ya, keluar. Oh ya. Oke. Tadi yang murah yang mana ya? Kamu yang murah. Jangan suruh keluar. Kayak gini. Kayak gini. Ayo kamu mau kemana? Kamu mau kemana pak? Bentar guys. Oke. Udah malam kah? Bangun. Gue mau tidur dulu ya. Bangun. Terlalu malas. Iya anjir. Oke udah bisa. Kerja. Nice. Lur. Ah kurang. Aduh dia yang mahal apa dia yang murah ya guys? Lagi dong mending. Ayo dong. Anjir makin mahal. Kayaknya dia yang mahal ya. Wah dia yang mahal bro. Dia yang mahal guys. Apa kalau misalnya gue pukul temannya ngaruh ya? Ngaruh gak sih? Misalnya aku pukul temannya, dia yang marah. Oke karena kamu yang mahal ya. Kamu tidak boleh keluar dari sini ya. Oke, sudah. Cari yang lain dulu. Enggak lah kocak. Oh enggak. Kukira misalnya dia ngeliat temennya dipukul. Wah anjing nih orang. Gue mahalin juga lah. Enggak ya berarti ya. Oke. Baru. Mau cari baru bentar ya. Kemana ya mereka kalau siang begini ya? Aduh susah banget ya. Emang dapat mending sesusah itu ya. Aduh mana lagi villagernya bro. Oh ini yang tadi nih. Yang gue kurung. Tadi ada pintu terbuka. Oh ini. Halo bang. 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 Tunggu bang. Ini apa nih? Bang. Nice. Bang. Aku punya emerald bang. Ayo bang. Sini bang. Udah kerja dia. Sini. Kamu masuk. Itu buat ramuan bang. Buat di rumah gue ya. Sini masuk. Sini. Kerja deh sekarang. Kerja. Nice. Ah, kurang. Kerja. Lagi. Cari emerald lagi aja, Bang, kalau makin mahal. Susah banget ya? Mending enchant paling bagus, Bang. Enchant paling bagus maksudnya? Nice. Sebentar. Lu mau kemana lu? Mau kemana lu? Gak boleh keluar ya. Bentar guys. Gak boleh keluar. Oke. Gak boleh keluar kamu ya. Oke, gacha lagi. Duh maaf ya guys, ya kalau lama lah ya. Gimana tuh? Emang perlu gacha? Kerja, sekarang. Nyiksa. Mending. Fire Protection 3 bukannya bagus ya? Buat apa? Sepatu ya? Ntar sepatuku Fire Protection berapa ya? Ah, Fire Protection 4 aku udah punya, guys. Enggak. Aku punya Fire Protection 4. Lupa. Lagi.
lagi. Aduh, 26 kertas mahal banget ya. Udah punya. Sekalian aja cari yang mentok lah. Kerja, Bang. Yah, elah lu, Bang, Bang. Feather Falling 1. Wih. Ini bukannya bagus ya, Feather Falling ya? Buat sepatu diamond bagus. Iya sih. Feather Falling maksimal berapa? 1 atau 2? Cara dapat diskon dari Fledger, biarin dia dipukul zombie, abis lu selamatin, lu bunuh zombinya, ulang terus sampai jadi murah banget. Ah. Jelek, jelek. Ah, susah banget ya guys, mending ya. Gila loh. Gak apa-apa, yang mending ini aku mahal dulu deh, soalnya pengen jadi netherite teman-teman, pickaxe-nya. Net! Ah. Lagi bang. Quick charge. Gak pernah lihat. Burik. Lagi dong. Feather Falling maxnya 4. Oh, kalau 1 biasa aja. Oke. Okay. Gila, susah banget bro. Ini mungkin gak sih dapat mending? Gue udah pesimis dah. Ayo. Emerald pun mahal kau ya. Ayo bang, lagi bang. Bang, looting 3 bagus. 26. Berdoa dapat mending. Berdoa, kalau dapat mending, aku bakal mengurangi sifat kapitalisku, aku janji. Aku janji, sumpah. Kalau dapat mending, aku bakal menjadi orang yang lebih murah hati dan tidak kapitalis ya. Oke. Come on. Halo, Bang. Halo, Nafa. Brak! Flame. Flame bukannya bagus ya? Kalau flame tuh ada flame 1, flame 2, flame 3, flame 4 enggak? Sampai janji demi mending. Bagus ya? Murah lagi. Murah banget. Buat bow. Ambil lah. Enggak ada ya? Oke, flame buat bow, kita ambil. Nice. Mahal banget. Kalau bow itu bisa dibenerin juga enggak? Flame max udah itu. Kalau bow bisa di ini enggak? Bisa diperbaiki seperti barang lain enggak? Satu aja ya? Iya, satu aja ya. Nice. Makasih. Flame. Thank you. Bisa. Ya, bisa. Oke. Okay. Lagi bang. Oh, berarti udah ya. Aku udah ambil dari dia ya. Oke, aku sudah ambil dari dia. Berarti saatnya mencari orang lain lagi, guys. Mampus, gak bisa keluar. Rasain. Pakai mending biar gak hancur-hancur. Iya, cuman mendingnya ini gak dapet-dapet kita ya. Gimana nih Ferguson nih? Bang, ada yang cari lowongan kerjaan gak, Bang? Bang. Janji jangan kapitalis. Kan flame, bukan mending. Bang. Bang, ada yang mau kerja, Bang? Aduh, gak ada yang mau kerja, guys. Kalau abang hit musuh-musuhnya kebakar. Wih, gege sih. Bisa buat pedang juga tahu sebenarnya. Ntar lah ya, kalau udah punya duit lagi ku beli. Kalau enggak nanti kita jadiin dia zombie dulu sampai murah ya. Mana lagi coba villagernya. Bang, ini lagi ngapain? Lagi menggacha. Nafa mau jadiin pickaxe aku netherite soalnya. Mau mending dulu biar enggak hancur-hancur dan enak ya. Aduh, si pengangguran. Ah. Enggak bisa dia pengangguran. Aku doain dapat mending. Terima kasih Steven atas doanya. Pedang itu pakai fire aspect. Oh beda. Wih, dikasih gratis guys. Halo bang, terjebak ya bang. Abang tahu kan, abang bakal diapain kalau terjebak? Ya disuruh kerja lah. Sain lu ya. Enak disuruh kerja. Kamu mau kabur ya? Kamu mau jadi pengangguran juga nggak bisa? Kamu harus bekerja ya. Halo bang, halo Reski. Ayo. Kerja. Projectile Protection 4. Tapi emerald gue udah mau habis guys. Kalau gue beli ini. Tapi gue masih punya kertas ya. Gimana? Ini bagus gak? Maaf telat bang. Enggak Indri, gak telat. Jelek toh. Projectile Protection aku sudah punya di sini. Jadi kita tidak usah lah ya. Oke jelek, cenah jelek. Oke jelek. Udah mending dong, aku janji gak bakal ngurungin orang lagi. Yes.
dapat kan gue guys, GG tidak? Iya, berapa mending perlu berapa mending kita beli semuanya ya. Kertas pun gue jadiin, sini kertas gue beli, kertas. Gue beli kertas ya, berapa sih kertas ya? Perlu berapa kertas? Buat beli ya, berapa? Mending perlu berapa guys? 5 cenah. Boleh gue beli. Mending. Lagi. Diamond gue mana? Anjrit, diamond gue habis. Murah banget mendingnya. Oh segini murah guys. Segini murah. Beli sebanyak mungkin. Let's go guys. Kertas. Yeah. Oke. Terus. Eh ini bisa hilang gak sih? Gak bakal bisa hilang kan? Oke 9. Oke. Yeah. Oke. Bapak terima kasih atas kerjasamanya Bapak ya. Sebentar Pak. Tapi. Tar dulu guys. Sorry. Gua harus ini guys. Gua harus mengingkari janji gua karena menjadi kapitalis itu seru. Jadi gua gak peduli lagi ya. I don't care anymore. So I have to be more capitalist. I'm sorry. Goodbye, my friend. Kamu akan terjebak di sini selamanya sampai aku mempunyai emerald lagi ya. Aku sudah tidak peduli lagi. Goodbye, motherfucker. Let's go, guys. Halo, Bang. Halo, Kadek. Oke, gue bakal pulang ke rumah dulu, guys. Oke, dan menjemput Alejandro. Kasihan, Bang. Nggak bisa, guys. Gitu. Aduh, kuda gue kawin sama Iron Golem. Oh my God. Gimana week-weeknya enak? Pasang koordinat gak bang? Gak apa-apa Steven, gampang kok tempatnya. Ntar karma lo Bil, jangan dong jangan ngomong kayak gitu. Oke, gimana Alejandro week-weeknya enak? Enak Billy, aku sangat puas mau week-week bersama Iron Golem. Ya udah, nanti lain kali kalau kita datang lagi untuk mengambil mending, nanti kamu aku taruhin lagi sama Iron Golem ya. Iya tuan, terima kasih tuan. Oke. Okay. Halo bang, halo. Mumpung lagi sepi, kata Iron Golem. Jadi apa ya anaknya? Iron Horse. Anaknya jadi Iron Horse guys. Padahal soalnya katanya Julia kurang guys. Julia kurang jago ya mewik-wiknya. Jagoan Iron Golem cenah. Kuda lu udah gak perawan ya. Iyalah, kuda raja bos. Alejandro bos. Anjay, saatnya kita jadi netrit nih. Eh tapi kalau misalnya sudah dijadi netrit nanti masih bisa ditambah-tambahin kan tempaannya guys. Soalnya takutnya gak bisa. Masih bisa kan kudanya selingkuh. Gak apa-apa guys. Tuh itu juga tuh lagi ngapain tuh. Sus banget tuh kudanya tuh. Bisa. Oke kalau bisa. Oke mending dipasangin di mana aja. Bingung saya bro. Oke. Masuk kamu, masuk. Misi kita sudah tercapai ya. Kalian tidur dulu di sini, makan rumput bye-bye. Aku pengen enchant dulu. Semua. Anjir semua. Paling pertama taruh di PX. Siap. Efficiency 4. Oke. Langsung aja. Tidur dulu. Entah kenapa gue kayak pengen tidur dulu, guys. Bentar, tidur dulu. Kalau mau hancur tambal pakai redstone di anvil. Oh bisa. Cuman masalahnya gini. Kalau saat gue udah jadi netherite, dibenerinnya pakai apa guys? Pakai netherite juga. Kalau nggak gue benerin dulu deh pakai diamond ya. Ini gue benerin dulu sampai mentok pakai diamond. Ya nggak sih? Terus pakai netherite ingot. Halo bang, halo Kenji. Pakai diamond. Nah pakai diamond bisa. Kalau pakai netherite gila sih. Oke, gue benerin dulu guys ini pakai diamond toh. Satu. Teng. Mendy. Nice, efficiency 4. Mendy. Lalu kan ada mending, Bang. Emang kalau mending enggak bakal hancur, guys. Lalu aku tambahin netherin ingot. Kok enggak bisa ya? Kok gak bisa guys? Kok tidak bisa? Kok gak bisa? Kalau mending temu XP gak bakal hancur. Oh iya.
Oh. Bukan, bukan anvil. Oh, maafkan aku. Aku tidak tahu smithing table. Kayaknya aku punya. Oh, ini nih. Ini. Sorry guys, bacot ya, bacot domba. Domba bisa diam enggak domba? Bentar guys, dombanya sangat berisik ya. Diam, diam kalian diam. Saya kecilin dulu suaranya. Oke, oke. Sorry. Jangan, anjir dikaitin tolol gue guys. Ya maaf lah, kan namanya juga tidak tahu teman-teman. Kan baru belajar coy. Perting. Bah, gila. Yah, namanya gue pengen ganti padahal. Kenapa Diamond Pick XEW coba? Yah, namanya jelek anjay. Wah, gila. Mantep banget ya. Dombanya ngeledekin lu, Will. Kayaknya bisa jadi guys. Anjay, netherit. Gila ya. Ih, lagi gak sih? Bikin lagi yuk, akhirnya netherite setelah sekian lama, guys. Bang, gak nyanyi apa? Iya, anjir diketawain, meh. Tentolol gue sama intinya. Oke. Apa sekarang yang perlu kita... Ini ya, power 2 kurang, power 2 ya. Mending. Apalagi, guys, mending. Bikin amo. Gue punya catatan deh, guys. Best Encanto guys. Sebentar ya. Bentar gue buka dulu guys. Aku udah bikin listnya. Aku kasih lihat kalian ya. Oke. Okay. Aduh. Oke. Okay. Chest toplate. Unbreaking 3, projectile protection 4. Kayaknya gue belum punya protection nih kayaknya. Anjir, protection maksimal 4. Unbreaking maksimal 3 ya. Kok tulang wallpapernya? Iya itu ronsenan aku guys. Sebentar ya. Unbreaking. Chestnya boleh lah ya. Tambahin mending bang ke pickaxe. Sudah. Aku mau keluar lagi mau nonton Uru. Ntar balik siap Kirana. Gimana menurut kalian nih? Nanti berarti sisanya itu. Kan udah 2 nih. Projectile protection 4. Unbreaking 3. Mending terus protection 4. Bener gak begitu? Gas ya. Gue benerin dulu ya. Biar armornya hitam-hitam guys. Oke, gue beresin. Silk touch pakein ke pickaxe. Emang silk touch bagus? Buat apa dia efeknya bro? Silk touch itu bro. Satu lagi deh. Mahal kali lah. Oke. Armor harus hitam. Siap. Kok enggak bisa? Sorry, salah. Tolol. Sorry, salah. Lupa gua. Mending. Jangan salah ya, ntar malah gua masukin gua silk touch lagi. Kok enggak bisa? Bener dong. Bener itu ya. Salah. Aduh, sorry, lupa. Gua kira ini anjir. Shit man. Salah. Berak lah, bikin bingung. Nah baru ini neterit anjay. Sorry, lupa guys. Sorry ya. Lupa. Anjay. Halo bang, halo Azam. Gila gak guys, armor gue guys. Hitam anjay. Gila. Warna-warni bro. Ngebug lagi, sorry. Membingungkan kata tadi ya. Gila gak? Oke, apa lagi guys? Pedang. GG, netherite armor. GG ya. Apa-apa? Mau pedang. Kalian mau pedang? Boleh pedang. Aku kasih kalian. Aku butuh fire aspect. Berarti hari ini kita bakal kapitalis lagi ya. Apa kita mau ngapain guys? Kalian ada ide gak? Gue butuh stick guys. Stick. Ada. Aku udah ada pedang coy. Sudah ada pedang. Pedang sudah ada guys. Dan X. Udah ada. Lupa aku kelupaan. Udah ada. Kalau Bang Bill ingat, aku gak ingat tapi tolol. Bow bisa jadiin netherit. Hah serius? Bow bisa? Pedang bang kasih sharpness. Tadi aku dapat ya sharpness. Dapat gak sih guys? Oh enggak. Gak ada. Stephen aku gak punya. Coba ya. Bang udah buat mob farm belum? Sudah Kenji tapi gak begitu efektif Kenji. Gak ada lagi guys. Kok level gue 9 ya? Oh iya kan gue nempa ya. Lupa. Mending. Ya udah diamond aja deh. Sharpness ada di chest kayaknya, Bang. Enggak ada. Enggak ada, aku enggak pernah punya sharpness kayaknya.
Bo kasih flame. Siap siap siap. Ntar kita bikin bow yang baru lah. Soalnya ini powernya 2 jelek nih. Ntar dulu gue mau ngapain tadi guys. Jangan bingung lagi ya. Ntar dulu gue liat list gue dulu. Emang pedang pakai mending? Pedang sword. 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 Sword emang pakai mending guys. X aja ya, boleh gak X aja? Tadi ada satu buku di chest di bawah, emang iya? Coba ter power 2 tambah power 2 jadi power 3. Nanggung lah, mending cari power 5 aja. Gak ada bro. Gak ada sharpness, emang kalian ada yang lihat sharpness guys? Adanya band of anthropods. Semua pakai mending. Pickaxe dulu deh ya. Semua di mending. Ya semoga aja sih gue gak mati ya. Ini kalau gue mati sih gak lucu guys. Diamond X pakai mending dulu. Nice ya. Lalu pedang. Emang pedang pakai mending ya? Tamengnya bang. Tameng emang pakai mending kah? Oke sudah. Diamond sword langsung pengen dijadiin ini. Netherite bro. Salah. Awas mati kayak kemarin, jangan begitu. Bacanya mending bukan mending. Bingung jadinya. Tameng gak usah tameng. Diamond sword to boleh nanti aja gak? Sama diamond axe to. Tameng sama bow bang. Ya bow dulu deh ya. Bow dulu ya guys. Bow dulu dah. Nanti aja ya. Jangan star syndrome teman-teman. Nanti star syndrome gue mati. Hilang semuanya. Bahaya ya. String. Oh gak apa-apa. Ada aku ada string. Sisain satu buat Elytra Bill. Tenang aja Rahadian. Aku udah. Anjing kenapa ada lo? Kenapa ada dia? Nice. Ntar. Pakai looting 3, fire aspect, mending, sweeping edge tuh. Oke guys, gua ada di sini. String. Ada aku string. Aduh, ada mereka lagi. Enggak ada lagi string. Ya. Gila, villager-nya sampai sini, bro. Kok sampai sini ya dia? Tanda-tanda raid kah? Emang rumah gua bisa di raid? Wah, kalau rumah di raid kita harus bikin ini, guys, bikin iron golem. Gue ambil string dulu di sini. Satu lagi mana tadi stringnya guys? Bentar ya. Gila mau bikin bow aja susah banget gue bro. Kagak ada kayu lagi gue. Cir malu-maluin. Kayu aja gue gak punya. Oh ada. Ada stick ada. Bow. Oke bow. Bow kasih fire. Bownya buang aja burik. Kalau bow itu tidak bisa diapa-apain ya guys. Apa bisa dijadiin ini netherite? Lalu flame. Sudah. Jadi flame. Lalu emang bow bisa dijadiin netherite? Gak bisa anjay. Gak bisa bro. Gak bisa di netherite. Gak bisa. Sesat anjay. Kayak netherite-nya taro ya guys. Bahaya netherite-nya. Coba tembak. Oke. Kita review. Aku taro dulu guys barang berharga ku ini ya. Bahaya soalnya. Aku takut. Oke, brewing stand. Bownya digabungin. Emang bisa? Kalau digabungin, tapi tetap power 2 dong. Kalau power 2, bukannya kurang guys. Lebih mending tunggu nanti kita punya power 5. Ya gak sih? Oke. Bukunya taruh dulu. Masih ada mending 1. Oke. Yang mana sih? Power bow power 2. Oke. Smooth stone. Iya, mending tunggu netan enggak bakal kebakar. Hilang kena lava, Bang. Wih, GG dong. Oke, blast furnace. Perlu nih gua nih. Lumayan nih. Bikin boneka stik kayu, Bang, buat pajangan baju. Bentar dulu, taruh sini. Nice, kan gini enak nih nanti. Oke, tes dulu guys. Tes dulu. Tes bakar. Sini.
Lawan. Ayo, tes dulu. Fire, flame. Power 5 enggak ada. Bukannya power 5 paling tinggi justru. Lah, rip aim anjing. Anjay. Langsung digabungin pakai X. Prot. Gila. Sorry ya, rada rip aim ya. Anjay, langsung. Prot. Nice. Dapat string. Nice. Power max di 5. Tembak Alejandro bang untuk ngetes, kampret. Jangan guys. Jangan. Oke, udah ya. Oke, sekarang gue bingung mau ngapain nih enaknya nih. Aku takut bang. Tidur apa bang? Sudah aku udah tidur. Oke, kayaknya gue mau ngapain lagi ya bang. Bro, cauldron ini apa ya cauldron? Pasang aja lah bodo amat guys. Ntar dulu aja lah, gue gak ngerti itu buat apa. Pasang dulu. Mining. Mau mining lagi. Gue dikasih infinity supaya nanti cuma butuh satu panah. Beh. Jadi cuma satu panah bisa nembak sepuasnya. Shieldnya kasih mending bang. Janganlah, sayang guys mendingnya. Ntar dulu soalnya Soalnya ini gue sedikit nih kertasnya ya. Ntar ya. Lu ambil dulu deh. Bentar. Gak ada batasnya. Sekitar 2-3. Oh, kalau gak ada batasnya sekitar 2-3. Jalan-jalan. Apa kita mau explore lagi? Sebenarnya tujuanku udah terpenuhi sih guys hari ini. Sudah terpenuhi semua tujuanku guys. Pelihara warden. Lihat warden lagi, anjir. Pengen lihat warden coba. Halo bang, halo Julia, welcome. Warden nunggu lu bang di goa. Kalian ini gak percaya ya? Sudah aku bilangin aku sudah pernah menang lawan warden. Tapi aku menanginnya off stream guys. Soalnya kalau misalnya aku kasih lihat live stream nih, aku lawan warden dan menang, nanti kontennya habis, konten bosnya tidak ada lagi guys. Jadi aku sengaja wardennya nanti dulu, aku gak mau pamer ya. Gitu. Wardennya kasihan. Iya, warden ketemu aku tuh kasihan ya. Jadi tempe orek guys. Iya percaya. Terima kasih sudah mempercayaku ya. Aduh, ininya. Luber, tumpeh. Tumpeh. Sugarkan gue. Bikin kandang kura-kura. Lebih percaya Billy gak pernah toxic daripada Billy ngalahin warden. Anjir. Gila loh. Aku diremehkan loh. Parah ya. Bisa gak sih taruh atas? Bodoh amat, aku taruh atas dulu guys. Oke, gue taruh sugar cane-nya dulu. Gue potong bulu domba bentar ya guys. Soalnya kan kalau mining kan kita perlu itu. Ntar, potong bulu domba dulu. Bulu domba, domba, domba. Bak domba, bak domba, domba. Oke. Buku kamu. Aduh bukunya. Buku kamu sini aja buku ya. Oke, gue potong bulu domba dulu guys. Mending pakai TNT bang. Aduh TNT gak ada farming creepernya aku guys. Gak punya farming creepernya. Minggir. Jasa potong. Barbershop. Misi barbershop toh. Jalan-jalan simulator bang. Kalau mining sih jujur takut bosen doang sih guys. Kayak kemarin tuh, itu bener-bener full mining itu gue. Dan kemarin ya di Nether gue udah bikin jalan bro. Jadi gue gak bakal tersesat lagi dari jalan mining ya. Gue udah pakein torch guys. Jadi dibikin jalan gitu. Ntar dulu ya. Barbershop. Potong rambut domba 30.000. Ayo. Ngantri. Cukur bulumu aja bang. Udah aku cukur kalau buluku mah ya. Di atas dan di bawah sudah dicukur semuanya. Kecuali rambut ya. Rambut kepala. Maksudnya rambut. Terus apa lagi ya. Bulu apa lagi ya. Shit lah.
bulu tangan kucukur, bulu kaki kucukur gitu ya guys ya. Maksudnya yang di bawah itu kaki guys. Ambil susu sapi bang, udah aku udah ada kok. Malahan 30 ribu otakin aja. Oke, udah. Gila cuma dapat segini ya. Edan. Oke. Bang kapan main stumble guys? Ntar Amel. Nanti Amel stumble guysnya Amel. Oke, sudah. Iron ingot. Gue masih perlu punya banyak sih. Ada susu, string. Hah. Pepper di mana tadi ya? Pepper di sini guys. Pepper sini aja nih jadiin satu stick ini dirt di sini. Oke sudah guys, udah beres nih. Berarti kita mau ngapain ya sekarang ya enaknya? Mau jalan-jalan simulator. Ini belum gua tanemin nih, nanti aja guys tanaminnya. Bang buat desa please baca. Apa pengen ke pulau lain? Pulau lain. Aku pengen nge-build sih sebenarnya. Cuma ntar aja lah off-stream kalau nge-build pasti bosen bro. Udah kita jalan-jalan aja. Julia, come on Julia. Aduh Julia jalannya lambat banget. Joni aja di Joni. Pulau lain, oke pulau lain ya. Udah pulau lain aja guys. Julia kok larinya lamban ya? Jul. Bentar lu Jul, bentar Jul. Bang cari diamond. Diamond aku udah punya cukup Nazwa. Build aja bang, seru. Kalau build bosen sih, takut bosen doang. Bentar ya guys. List gue tadi mana ya? Oke list gue. Sip. Bang coba deh ke Ancient City. Gampang Curtis kalau ke Ancient City. Cuma masuk gua yang itu tuh. Kebetulan dia di depan rumahku. Jadi gampang. Cari mansion bang. Mansion itu yang di hutan ya Steven ya? Boleh kalau ada mah. Ayo. Susah gak? Ntar dulu. Oke udah pas, lepas lah. Oke. Kemana ya enaknya ya? Masalahnya semua pulau gue ini lumayan kecil guys. Jalannya ini aja gitu loh. Mansion markasnya villager. Jangan masuk tapi bang. Lah terus gimana? Kalau jangan masuk mah pakai map sama Elytra biar cepat bang. Aku gak punya Kevin. Belum lawan Ender Dragon. Ender Dragon pun belum kulawan Kevin. Kanan. Sini dulu deh guys. Oh kamu mau ke pulau lain ya? Kalau mau ke pulau lain mah kesana. Kemana ya pulau lain enaknya ya? Lebih dekat laut lurus sih. Ya udah lurus aja deh. Kalau lebih dekat laut lurus aja deh. Villager bukan villager. Villager itu yang jahat. Oh gitu. Cari beruang kutub. Nah, kalau kambing gunung gampang guys. Kambing gunung tuh ada di es sana noh. Bisa, tapi lama sih nariknya. Bikin automatic farm sugarcane aja bang. Emang bisa bikin automatic sugar farm? Cari desert temple atau jungle. Iya nih. Kita ke pulau lain deh ya. Aduh ada ini ada wolf di sini nih. Wah bisa gue pelihara guys. Aduh. Galau gue. Gue pengen ngambil wolfnya tapi nanti aja deh udah. Banyak banget wolfnya. Salah. Di sini. Alamat susah amat jalannya bro. Cari rumah pemain lain. Pemain lain gak ada anjay, ini single player. Ntar aja guys, bone-nya ada di rumah. Lama lagi balik-lagi bolak-balik mulu. Ada bisa bikin sugar otomatis sugar cane. Susah gak Stephen? Gue tuh dilema guys. Aku kayak pengen bikin trading hall waktu live stream gini, pengen bikin build gitu, cuman takut ini bosen ya. Karena nanti sambil nontonin orang gitu. Tapi kalau kadang kalau misalnya bikin saat off stream pun jadi kayak gimana? Jadi kayak curang aja gitu, tiba-tiba jadi gitu. Kayak nggak kelihatan perjuangannya guys. Lumayan susah sih. Kemarin tuh gue ketemu tahu
tempat bagus gitu. Ntar ya, coba ya. Kayaknya lewat sini deh. Seingatku ya guys, semoga beneran bagus deh tempatnya. Sama kemarin di hutan-hutan kayak gini nih guys, gue ketemu burung. Burung kayak seperti burung kakatua gitu loh. Tapi gak ngerti gimana cara jinakin dia. Nah ya, kesini-kesini, benar-benar. Nah tuh kan, bener kan ada burung. Jinakinnya gimana ya? Build rumah Jepang bang. Aduh ini pengen gue bawa ke rumah guys. Pakai biji. Ya gak ada bijinya. Ya udah nanti burung kamu tetap di situ kan. Burungnya gak kemana-mana juga kan. Sabar. Pakai seats. Ya udah gak apa-apa. Nanti kita temuin lagi deh. Soalnya kalau balik lagi jauh bro. Biji aja bang. Biji rumput emang bisa? Dari rumput. Hah? Serius bisa dari biji rumput? Ancurin grass biar dapet seed. Yang bener kalian. Mana dia? Rung? Rung burung? Burung papa? Maksudnya burung... Nama burungnya aku kasih nama papa ya guys. Gitu maksudnya ya. Bisa dari beginian bro. Eh, Alejandro, sini Alejandro. Oke. Oke. Enggak ada anjing, tidak dapat, guys. Tidak dapat, bro. Aduh, tidur dulu deh. Tata, tidur dulu, guys. Tidur dulu. Real, bang. Tapi dia ngikutin kemana kita pergi. Bang, kasih burungnya cookie. Cookie enggak ngerti caranya. Oke, Alejandro bentar. Soalnya ini hutan, Alejandro, kamu bisa hilang. Aku tidak mau kamu hilang. Kamu di sini aja, Alejandro ya. Burungnya kemana? Itu burungnya, guys. Eh, ini burungnya. Coba. Ini ya, biji ini ya? White seeds. Berapa kali, bro? Pakai biji coklat. Pakain aja nih, jangan boros tuh, Billy. Oke. Iya. Oke. Berapa kali? 6 sampai 7. Oke, 6 sampai 7 cenah. Oke, siap bos. Seru juga nih banyak veteran nih. Suka gue. Kenapa nih? Berapa? 8 sudah 8. Burungnya mana burungnya? Harus banyak, banyakin aja enggak tentu kayaknya. Rung. Burung. Papa. Kecil juga dia. Anjir, kagak bisa. Belum cukup. Gila, 8 gak cukup, guys. Dan. Tamak, anjir, rakus burungnya. Harus 7.000. Ya, gak segitu juga kali. Masa 7.000, bos? Masa 7.000 biji? Baru mau. Burung apa, anjay? Delapan. Dibilang pakai biji coklat lah. Katanya mah bisa biji ini. Kalau biji coklat gak ada, aku harus pulang ke rumah. Biji ini dulu lah kalau bisa. Rung. Rung. Nice. Sudah ya. Ayo burung, ikut aku burung. Rung. Rung burung. Anjay. Mana Leandro? Alejandro mana ya guys? Oh ini nih, bukan Alejandro itu Johnny. Rung. Oke, kamu di sini ya burung ya. Bisa ada di pundak Bang Billy. Gimana caranya? Digendong. Bawa di pundak gimana caranya? Salah. Gimana caranya guys? Deketin burung. Oke, deketin burung. Burung, sini burung. Anjay, keren banget. Gendong ke pundak, sudah. Ini dia bakal diem aja. Ih, keren banget coy. Namanya siapa? Papa. Burung papa. Nice. Anjay. Jadi kayak limbat nanti bisa. Gak, lanjut perjalanan lu guys. Jangan ke air nanti. Ya. Ya gak bisa dong. Rung. Sini Rung. Rung. Air. Jadi jangan ke air ya?
Ya elah, gak bisa ini, gak ada jalannya bro. Lah gak bisa guys, setiap gua gerak dia udah nurut kan. Ayo Rung, ayo Rung. Come on Rung, come on Rung. Anjay. Whip. Let's go Rung. Mantap Rung. Melewati lembah. Mendaki gunung, lewati lembah. Kagak bisa bang. Jalan-jalan bang, ini mau jalan, mau jalan. Mau cari pulau lain. Anjay. Burung papa. Semoga ketemu tempat yang bagus ya. Tanah ke air nanti dia kabur. Oh, kalau ke air dia bakal terbang, tapi nggak bakal jadi liar lagi kan? Maksudnya nggak bakal jadi pergi dari gua kan? Cari lagi bang, emang bisa dua? Satu dulu lah satu, kita cari pulau dulu. Kalau gua naik perahu dia ikut nggak? Nggak kok, nggak. Oke oke oke. Mantap, siap. Aduh, ada air lagi. Lompat, nice. Yang merah juga ada bang. Biru keren sih. Merah belum pernah ketemu aku. Baru ketemu biru doang guys selama ini. Bang, kasih cookie biar sehat. Gimana cara bikin cookie? Gila, kalau kanan kiri sudah seperti ini. Apa, bajak laut tuh. Awas. Nggak lihat jalan gue. Bang, kapan buka moderator? Belum avoid. Tapi aku dengar-dengar katanya kalau misalnya kalian ingin jadi moderator di ini guys, di mana? Di channelnya siapa, channel siapa kemarin ya yang buka open moderator ya katanya ya, Kimihime guys. Cici Kimihime katanya lagi buka moderator. Kalau kalian pengen moderator bisa ke channelnya Cici Kimihime. Sesat kalau dikasih cookie beracun. Anjir, jahat banget ya. Wih, ada villager lagi nih. Duh, pengen kapitalis tapi ya udahlah, nanti aja kapitalisnya guys. Oh, aku sih nggak tahu bang. Iya, kalian kalau misalkan banyak nih yang mau jadi moderator guys. Ku dengar-dengar kemarin Cici Hime lagi buka pendaftaran menjadi moderator guys. Gitu. Jadi kalian kalau yang pengen bisa mampir ya dan bekerja dulu, gawe dulu guys di Cici Kimi Hime ya. Mia Khalifa open moderator nggak bil? Kalau Mia Khalifa katanya open asisten pribadi teman-teman ya. Nanti kalian diajak keliling dunia oleh Mia Khalifa hanya berdua. Gak tahu diajak kemana ya. Oke, kita turun dulu ke sini. Anjay. Duh, mana ini ya? PVZ sama Beach bagi 2. Iya, nanti ya. Besok-besok mungkin, besok. Besok guys. Kalau naik perahu, bisa kan dia? Ini burung naik di pundak gue. Ntar gak bisa lagi dia. Oke, saatnya catat koordinat. Kerja, catat koordinat. Kerja, guys. Entar dulu guys, bentar guys. Tatatan, masih di jalan. Aduh, gak bisa nyebrang ya. Bleh. Johnny, sini Johnny, I'm sorry Johnny, I have to do that. Ntar dulu guys, sabar guys, bentar, gawainya bentar guys. Naik pundakku, pundak. Oke, okay. Let's go Johnny. Kok gak mau naik? Oke, dah. Ngaco, abang itu dicemplungin. Kimihime terlalu seksi bang. No comment deh. No comment guys. Bang, coba pelihara axolotl. Gak ketemu, susah nyarinya. Gak ngerti. Oke, kesini, pulau lain nih kan. Ini jauh banget sih. Gue gak tahu ini kemana bro. Biomenya masih sama-sama aja kayak gini. Bang, sering-sering live. Siap Nazwa. Aku tiap hari kok. Cari burung yang merah. Nanti ya cari burungnya ya. Kalian nih ketagihan ya sama burung ya. Beuh. Pulau apa eta? Edan pulaunya. Maniku gede. Gile. Mau ke situ gak? Di mana ya guys? Apa itu pulau yang tadi ya? Apa itu pulau yang tadi ya? Bagus cuy. Keren ya. Seperti Skypia. Oke, kita turun lewat sini aja ya. Mau, langka itu bang. Hah, serius? Bikin rumah kali di situ ya? Burung. Naik lagi, rung. Burung. Burung. Aduh. Johnny. Tolol burungnya. Kesal.
Lagian dia bisa teleport juga kan? Ah, sini lah burung. Ikut aku. Cepetan. Aku ingin ke sana. Burung, cepetan. Bang siapa? Halo Akirul. Pasti ada Tony Stark di situ. Wih, gila keren banget ya. Oke, burungnya bisa teleport, guys, ternyata. Dung burung. Dung dung. Gile. Wah, ini tempat mining sih kayaknya nih. Aku mau promosiin channel Uru. Kalian ke channel Uru Sensei ya. Itu guys, ke channel Uru Sensei. Wih, ada rawa-rawa. Katanya di rawa-rawa ini ada aligator. Benar gak itu? Katanya guys, katanya di rawa-rawa ini ada aligator. Aligator yang siap menerka. Oke, oke. Keren bang. Gila. Bikin rumah di sini keren banget pada lo. Oke, oke. Betul, betul. Real or fake? Real. Real. Kamu di sini Alejandro, Johnny maksudnya. Saatnya kita biome baru. Aku baru pertama kali lo ke biome ini, guys. Mod itu mod matamu, mod anjir. Kok nge-lag ya di mod di ini ya? Kalian jangan mengalihkan perhatianku ya. Catat koordinat, guys. Jangan lupa, bro. Catat koordinat. Kerja, kerja, kerja. Catat koordinat, bro. Kerja. Berapa, berapa? Minus. Ya elah, malah display capture. Salah, salah, salah. Minus 1338 64. Sebentar, guys. Minus 1452. Ada kodok, bang. Kodok bisa ditangkap, kak? Nanti pesanin, pin. Oke, sudah. Let's go. Katanya ada aligator. Di sini ada axolotl nggak? Kira-kira. Aduh, aku takut. Aku takut tersesat. Cari kodok, oke. Tar dulu deh. Aku kayak nggak tenang gitu loh membawa burung, guys. Rung, rung, rung. Sini, rung. Rung. Kamu di sini ya, kamu temenin si Johnny aja biar kamu ngobrol sama dia ya. Tapi jangan ngomongin yang enggak-enggak ya. Jangan wik-wik berdua ya, nggak bisa guys. Kalian bukan satu, bukan sejenis ya. Axolotl bukan, lupa di bionya ini apa enggak bang? Burung kamu bagus, mau lihat burungku nggak? Enggak, Rituan, makasih. Kayaknya burung kamu burik, nggak mau? Takut aku? Salah. Blok. Gimana sih? Aneh. Oke, let's go. Bawa aja lah guys. Gue takut tidur tengah jalan. Wih, ini apa nih? Kayak aligator. Apakah di sini ada belut listrik? Jangan-jangan ada belut listrik juga di sini. Wih, gue melihat sesuatu yang loncat. Banyak yang loncat-loncat. Apa itu? Kelinci kah? Apa kodok? Bang, ingat gue gak? Ingat-ingat Kastara. Bah! Quebec. Ih, kok nge-lag ya? Di biome ini ya? Nangkepnya gimana bro? Gue udah ke channel Kimihime tapi kok ayangnya Jordi bang. Jir kelinci. Gile loh. Oke, nangkepnya gimana bro? Halo bang, subscribe. Halo Tantra. Bisa ditangkep kah? Ini guys, ini tuh seperti apa ya? Seperti di My Academia Hero ya. Siapa tuh cewek yang kodok itu? Kero-kero. Sumpah ini gue kayaknya kegedean deh. Anjir, render distance gue padahal 20, bro. Aduh, anjir, nge-lag. 16 ya deh. 16. Gila, FPS drop, anjay. Lokotre, pakai tali. Yang kero-kero itu siapa ya? Jelek banget kodoknya. Tuh, jangan kesini dulu. Kita kan lagi mau di rawa, guys. Terus di rawa ini fungsi biomenya apa? Guys, fungsi biome rawa apa coy? Satu lahap Wither bang, kodok. Hah? Kodok bisa melawan Wither? Floppy bang. Beh, ada ikan piranha tuh kayaknya. Piranhos. Oh bukan. Bukan anjay. Bukan Nemo juga bro. Makan. Keropi. Floppy. Lupa gue nama-nama cewek itu. Yang kodok itu tuh. Kero-kero. Di rawa sepi bil bisa skip. Ya enggak gitu juga kocak. Entar waktu lagi kalian tuh kalau nanti kalian sudah waktunya skip apa jangan sekali-kali skip apa di rawa ya guys. Nanti aku pernah nonton film bisa dihisap lintah raksasa guys. Hati-hati ya.
normal-normal aja lah kalau pengen skip up, jangan di rawa, bro. Bang, ada domba pink langka, bang. Enggak, anjir. Domba pink tuh selalu ada. Langka dari mana dia? Yah, udah hutan. Kecil banget biomenya ya. Ambil kayunya. Film apa itu? Ada namanya Cacing Alaska. Judulnya Cacing Alaska, guys. Judul filmnya. Ambil kayunya. Emang kayunya penting? Oke, boleh. Kayu apa? Buh, mangrove roots. Mangrove roots. Bang, cari penyihir. Ntar dulu, bro. Aku nyobain biome ini dulu. Lihat ini jadi ingat film Anaconda. Betul, seperti film Anaconda. Tuh, gak menarik, guys, biomenya. Gimana kalau kita ke goa tadi aja? Gak menarik, gak ada apa-apa. Kukira bakal ada alligator gitu. Bang, itu yang di-pin servernya. Bukan. Lokasi kudaku. Sungai Amazon. Gak menarik biomenya, bro. Itu akar. Oh, bukan kayu. Tidak menarik. Oh, beda ya? Oh iya, ini akar ya. Sorry, lupa. Nah, ini baru kayu nih. Yaudah, gue ambil kayunya. Bang, main Roblox. Nonton sambil makan. Halo, yang lagi makan. Wih, ini bagus nih buat jadiin rumah nih. Kayunya. Nice. Itu saringan. Bil, ada jurang. Mana jurang? Ih, ikan Nemo. Aduh, bawa bucket gak bucket? Aku ambil ikannya. Rasain ya. Emang enak. Aku ambil ikannya. Nice. Aduh, tapi cuma bawa satu bucket doang. Yang satu lagi isinya susu. Susu dari tetes sapi ya. Kalau buat rumah paling bagus quartz, bang. Oh, quartz bisa buat rumah. Bukannya bentuknya bukan kotak kalau quartz. Maling. Dih, maling. Emang kenapa kalau maling ikan? Gak boleh. Biarin lah. Biarin, guys. Maling aja, maling. Selagi disediakan, mengapa tidak kita ambil? Kalau misalnya nih, kalian lagi di laut, liburan dengan keluarga kalian, lalu kalian tiba-tiba melihat bayi penyu. Masa kalian gak ambil? Aku sih ambil ya, aku bawa pulang ke rumah diam-diam. Masukin aja tas kalau gak koper. Walaupun gak boleh sih sebenarnya. Cuman ya udahlah. Quartz dijadiin blok, bagus banget. Oke. Burem, emang burem. Oke, sudah. Oke, kita kesana aja ya. Oke, let's go. Burung, kamu ikut aku sekarang. Burung. Kelas, Bill. Yoi, kelas, guys. Nggak, guys, bercanda ya. Nggak boleh. Kalau penyu itu hewan yang dilindungi ya. Tidak boleh. Oke, kita kesini, bro. Keren amat ini ya. Ini kayak tempat rendering gagal, tau nggak? Noh. Sepetak-petak begini nih. Kayak gagal gitu. Ups. Aduh, gue nggak ada blok lagi. Sialan. Oke, pakein aja. Edan, ajib. Rung, ngapain kamu, Rung? Apakah ada harta karun? Tidak ada kayaknya. Ntar dulu ya. Oke. Oke. Mana ini ya? Bentukannya begini doang. Bil, coba cari gua, siapa tahu ketemu bapak gue. Beh, zombie apa itu? Weh, zombie apa ya? Zombie apa ini, bro? Kayaknya nggak ada apa-apa deh di sini. Nggak ada, guys, nggak ada jalan masuk ke gua. Coba gua naik atas. Ini sampai ketemu harta karun, bang. Ih, harta karun mah sudah ketemu, asakah? Aduh, sorry. Udah ketemu harta karun mah. Naiknya lewat mana sih? Ini cuma lagi eksplor aja, Arsaka. Gak ada, guys, ini mah gak ada jalannya. Mainnya hebat, terima kasih. Gak ada. Ada sih map, treasure map, tapi tadi udah aku taruh di rumah. Oke. Gua
Ya elah, gua nyambungan doang. Sialan. Tipu. Tipu anjir. Bil, lu kagak ngonten YouTube, Bil. Lain, oh ngonten upload maksudnya. Belum nih. Nanti paling Mobile Legend ya. Tunggu aja, guys. Ah, tidak ada apa-apa teman-teman di sini. Cuma bentukannya doang yang keren. Kukira keren ternyata. Aduh. Burung. Basah. Ya si burungnya berenang lagi. Rung, jangan ikut aku, Rung, ke sini, Rung. Ya kamu mah. Naik dong, naik dong. Bikin konten di hari Minggu, Bang. Ya kalau bisa 24 jam nih, enggak lah. Burungnya ikut ya. Gini aja deh, gini aja deh. Gue bawain aja, guys. Bawa Johnny aja deh ke pulau lain deh. Gak ada, aku kira tuh ada goa atau apa gitu yang menarik di sini. Ternyata cuma bentukannya doang yang keren. Sisanya mah burik. Oke. Cari axolotl di goa. Ya ntar ya. Soalnya kita mau pindah pulau dulu, guys. Aduh, udah 2 jam lagi ya. Gila, kenapa FPS gue drop ya? Aneh dah. Burung kamu panjang ya? Yang biru itu kurang sih. Sini dong, sini dong. Ini naik, naik, naik pundak aing. Naik, naik, naik. Naik kocak. Naik, 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 naik. Naik. Naik, 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 naik. Oke, dah. Sip. Kuah. Gua harus lompat lagi dari sini. Hup. Nice. Hup, 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 hup. Ah. Bodoh kamu, Johnny. Aduh, Johnny. John. Bisa berenang gak sih, John? Oke, ayo, let's go. Bang, parkour. Bang, itu yang dipin server. Bukan, bukan. Main Minecraft Dungeon. Mana lagi ya? Ah, bingung, bro. Ya sini deh. Main bikin short. Ya, ntar kapan-kapan ya bikin short lagi, guys. Ngomong-ngomong ya, aku tuh baru tahu loh, guys, kalau mencari koal itu gampang loh. Gampang banget sama iron. Tinggal cari di pegunungan yang tinggi. Dulu aku kira harus di gua-gua gitu. Ternyata mereka gampang banget tinggal cari gunung tinggi ya. Waduh. Ah, kita mau kemana, guys, ini? Sunsetnya bagus. Lah, burungnya ditinggal. Aduh, gue udah bingung, guys, mau kemana nih? Jalan buntu, bro. Itu mah diamond harus di goa. Sus. Rudal apa rudal? Kenapa tiba-tiba sus kalian? Emang aku ngomong apa? Apakah aku mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak aku ucapkan? Perasaan tadi gue gak ngucapin apa-apa, guys. Rudal? Rudal apa ya? Ada rudal. Hah? Rudal? Yang mana rudal yang di atas? Itu bukan gue yang buat, sumpah. Mana rudal? Tadi gue kayak ngeliat sih ada bentukan gitu ya. Seperti jamur, guys. Sumpah bukan aku yang buat. Beneran, gak bohong. Ngapain bohong? Serius, guys, bukan gue yang buat itu. Gak tahu itu siapa yang buat ya. Itu kayaknya kebetulan alam itu ya. Itu namanya keajaiban alam, guys. Di atas. Iya, tadi aku juga lihat sih. Cuman aku gak, masih belum connect tadi ya. Bukan gue itu yang bikin. Aku aja belum pernah kesini. Yang bener. Lah kan aku aja belum pernah kesini. Mau gimana bikinnya? Harus dibikin dulu baru kesini. Belum pernah aku kesini, coy. Ini aja bingung jalannya, coy. Kalian kok matanya jeli-jeli banget ya kalau ngeliat begitu ya? Aku aja tidak nyadar kalau itu rudal, guys. Aduh, kayaknya kalian ini otaknya nih, waduh, bahaya, guys, kalian, guys. Aku aja nggak connect anjay tadi. Oke, bentar. Hah, kemana lagi? Itu pohonnya kebakar, woy.
Iya, bukan salahku itu, enggak tahu itu. Pohonnya kenapa ya? Buh, ada gua. Ada gua. Tenang aja lah. Yang dipin itu apa? Itu ini letak tadi aku taruh kuda. Makanya minum susu. Sehari gak tidur makan sambil bunuh-bunuh zombie, bang. Mau? Mau kalian? Ntar dulu aku cari jalan dulu, guys. Ini jauh banget loh. Sumpah. Nih babi pink. Bener gak ini babi pink? Ini yang kalian bilang babi pink kan? Eh bukan, kocak itu domba. Ini katanya babi pink rare banget katanya. Noh. Lokotre. Ini babi pink. Emang bener ini babi pink? Domba pink aja deh. Ah langka ini. Oh shit man. Serius ini langka? Hah? Dombanya yang langka. Lebih rare axolotl. Lokotre. Lah emang ini langka? Ya elah bawa pulangnya gimana bro? Jauh banget bro. Gue SS bang. Emang selangka itu? 0,001%. Serius? Wah. Harusnya kita bawa ke rumah. Apakah worth it menempuh jarak segitu jauhnya guys? Worth it gak menempuh jarak segitu jauhnya untuk membawa domba ini? Langka tidak? Worth it gak? Kalau worth it wah ini untuk seorang kolektor ya harus ya. It's a must man. Oke, langka 0,0164%. What? Oke, kalau begitu. Kerja, catat koordinat, sudah saatnya. Oke, akhirnya gue punya kerjaan ya, guys. Akhirnya gue punya kerjaan, bro. Ya, kamu diam di sini dulu ya. Ya, kamu jangan kemana-mana ya. Oke? Bentar, guys. Oke, kamu diam di situ ya. Kerja, catat koordinat, guys, ntar. Sorry, Alejandro. Sorry Johnny, gak sengaja Johnny. Johnny sorry. Tolol Johnny jangan ngalangin kamu. Johnny. John lu jangan ngalangin John. Udahlah kamu situ ya, oke. Babinya yang langka, gak ada kocak. Ini yang langka, oke. Anjir ini jauh banget guys. Sumpah. Coba gue punya dua list ya. Gak ada. Ayo. Sumpah ini jauh banget, bro. Tar dulu catat koordinat, guys. Jadi lupa kan. Bisa diternak. Jadinya banyak yang pink gitu. Oke, koordinat, guys. Kerja. -1087. Emang kalian gak pernah ketemu domba berwarna pink, guys? Gak bisa sekaligus. Gak bisa, Kirana. Aku gak punya list lagi. Listnya cuma punya satu. Kalian emang gak pernah ketemu guys beginian. Aduh harus kemana? Minus base gue itu di mana ya? Base gue minus. Kan guys gue lupa kan base gue minus berapa? 2200 ya. Beruntung bet. Emang beruntung banget. Emang seberuntung itu. Bang, langka itu bang dombanya. Iya, dari tadi banyak yang bilang langka. Makanya gue bingung tadi. Lagi jalan, tiba-tiba melihat ini. Katanya tadi sebelumnya ada yang bilang, bang, babi pink langka banget. Tapi malah ketemunya domba pink. Untung gak aku pukul tadi, guys. Bawa aja sambil naik kuda lu. Emang bisa, guys? Bawa aja sambil naik kuda. Bisa kah? Gak bakal putus talinya. Oh, bisa, aku kira bakal putus talinya. 987. Bisa. Bisa kayaknya. Ya. Ya putus. Ya. Kan putus kan. Tuh guys, putus. Putus lagi. Ayo. Harus dicoba. Iya tapi pelan-pelan ya udahlah coba aja. Oke, Johnny. Ayo Johnny. Sebentar Johnny ya. Bentar.
Oke. Okay. Nice. Wah, ini sulit banget sih, guys. Gila sih domba pink, langka banget. Gue masih bingung, guys. Emang selangka itu ya? Sebentar, sebentar. Aduh, koordinatnya kemana ya? Kesini deh. Kesini, kesini. Ayo domba, domba. Wah, ini sampai zaman jebot, guys. Nyampainya. Worth it lah ya. Ayo, ayo domba, domba. Domba pink. Sampai zaman jebot ini mah, guys. Sumpah dah. Sumpah. Tuh kan putus lagi. Sulit, bro. Sulit, bro. Oke. Aduh, si itu bodoh banget sih. Johnny. Ah, tolong Johnny. Ya, sini, sini. Gak bisa itu putus kalau terlalu jauh. Makanya harus pelan-pelan, guys. Tapi kalau misalnya aku tinggalin Johnny di sini, makin lama lagi. Nanti balik lagi. Sabar aja, bang. Oke. Sorry ya, teman-teman ya. Kalau sedikit membosankan ya. Soalnya emang ngangkat-ngangkat domba. Eh, ngangkat ini dong, ngangkat domba. Domba pink, ayo domba pink, domba pink. Domba pink. Lama banget. Iya, ini pasti lama banget. Ayo, ayo, domba pink, domba pink. Belum melintasi air, gimana? Coba, bro. Cari domba hitam, bang. Soalnya langka banget. Ih, domba hitam mah sering ketemu aku. Oke, sini, sini kamu. Domba hitam sering ketemu, guys, aku mah. Oke, yuk, bisa, yuk, bisa, yuk. Yuk, bisa, yuk. Demi domba lokotre, yoi. Emang kalau misalnya bikin, kan katanya kan domba bisa diwarnain, guys. Emang kalau pink ini nggak ada warnanya gitu, maksudnya? Ya, domba pink, domba pink. Bang, cicak lebih langka sama kadal. Emang iya? Yang bener kamu. Ada. Lah. Kalau ada, bisa sih diwarnain. Lah. Nggak begitu rare dong. Ada, cuman kalau warna pink alami langka, bang. Emang beda, guys. Warna pink yang diwarnain dan dengan yang alami beda warna. Tapi kalau ketemu secara alami itu lokotre. Kalau sama aja. Lah, kalau sama aja ngapain gue buat capek-capek begini, guys? Tinggal warnain aja. Sama. Lah. Terus ini Aksolotl ungu lebih langka. Oh, bayinya lebih langka. Wah, sumpah, guys, ini butuh kesabaran banget. Entah kenapa saat membawa panda ya. Panda gak begitu jauh sih. Ganti lagu biar gak bosan ya. Ganti lagu udah boleh dah. Oke, ini aja, guys. Oke, lagunya biar yang fresh dikit ya, guys ya. Oke, ini aja, guys. Tapi si itu harus game mode kreatif. Ayo, ayo. Anjim, lama banget, sumpah. Udah, jangan makan rumput mulu deh lu. Cepetan deh. Ayo, ayo. Ayo, naik, naik, naik. Naik, 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 naik. Cepat, cepat, cepat. Dombanya kawinin sama domba lain, bang. Iya, iya. Wah, pasti dia nanti direbutin sama ini, guys. Sama domba jantan gua. Nanti dia diperkaos. Anjir, kasihan loh. Bayi domba pink lebih susah. Tapi kan ujung-ujungnya jadi gede, bro. Ayo, ayo, ayo. Wah, kasihan nih dia, pasti diperebutkan nanti loh. Sama domba yang cowok. Nggak kapitalis lagi bilang sama domba pink. Nggak lah, ini gue bingung juga, guys, sebenernya. Ayo, cepat, cepat, cepat. Bang, pamit dulu. Iya, thank you, Isnawan, udah mampir. Pakai mode kreatif aja, bang. Ih, nggak mau amat. Nggak seru ah pakai mode kreatif, guys. Oke, oke, oke. Yuk, yuk, bisa, yuk, bisa, yuk, bisa, yuk. Yuk, sambil makan, yuk. Jalannya sambil makan, yuk. Duh, aku tidur dulu ya. Tidur dulu. Makan. Ya, bentar ya. Wah, ini 1000, bro. Aduh. Lo kok gak bisa makan? Lo bisa makan, bro. Oh, udah full, kocak. Tadi nyuruh gue makan. Oke. Ayo. Aduh, ayo. Ya, putus lagi talinya.
ayo dong domba dong. Ayo biar ini. Emang kalau misalnya game single kreatif gini bisa kalian bikin ini? Kreatif single player gini. Lagian enggak seru tahu. Kreatif mah. Ayo. Bro, ada yang ini enggak sih? Ada yang ingat enggak sih, guys, koordinat rumah gua? Gua lupa dah. Bunuh, jangan bunuh, kocak. Ini rare cenah. Escape open tulan. Enggak mau ah, enggak seru. Cari axolotl. Ayo. Bisa tapi jangan. Iya, ngapain? Enggak seru ah. Ayo. Come on. Jalannya samping begini aja, samping begini aja jalan nih. Anjay, moonwalk. Jalannya begini aja, guys. Pakai perahu makin lama. Enggak bisa. Begini aja, guys. Ayo. Nightbot itu apa? Nightbot itu robot ya. Jalannya samping ini aja, guys. Kalau samping ini bisa cepet gue. Kalau lurus nggak bisa, pasti copot ya. Gigi nggak ide gue. Gigi tidak ide gue. Tuh kan nggak copot-copot kan? Kalau samping kan, mantep kan? Come on. Ya, copot juga dah. Aduh. Burungnya teleport, nggak gigi guys, nggak jadi. Axolotl ya, nanti next kita cari axolotl ya. Beuh, gila. Guanya GG juga tuh. Catetin dong koordinat ini dong. Gak apa-apa. Reloading all chunks. Kenapa tuh reloading all chunks? Lu gak tahu koordinat sama aja. Tahu-tahu minus 2280 kalau gak salah rumah gua, guys. Cuman Z-nya ini, Z yang bikin bingung. Ayo. Yang ungu langka, bang. Ada yang lebih langka dari pink gak? Apa ini udah paling langka, coy? Sebentar. Aduh, sabar guys. Nyebrang lewat mana gue ya? Ayo, turun. Paling langka pink. Oh, paling langka pink. Yang rainbow. Emang ada rainbow? Terus kemarin gue nonton juga, guys. Ada unicorn cenah. Bener gak tuh? Unicorn. Gak tahu deh itu bener apa enggak dah. Ini masih jauh sih, belum lewatin rawa ntar nih. Bisa jalan. Ya, putus. Putus. Ya. Semangat. Bayi domba pink lebih langka, bang. Bisa ntar kita kawinin, guys. Walaupun aku harus jadi kapitalis lagi, dia harus diperkaos oleh para domba yang lainnya. Mau gimana lagi, guys, demi mendapatkan domba pink yang bayi ya. Lu sabar banget, bang. Kalau urusan noh, yang mau domba item noh, ketemu noh. Unicorn pakai mods katanya. Iya, soalnya nggak mungkin sih, aneh banget kalau ada. Tuh katanya tuh domba item. Katanya rare juga tuh. Ketemu lagi noh. Ya elah. Yuk, bisa yuk. Come on. Burung gua masih ada kan? Nggak langka. Iya, itu juga gua sering lihat. Ayo. Cepat. Ntar dulu, guys. Lagunya incil aja lah. Ini aja deh. Nah, ini aja lah. Kayak biasa aja, guys. Ini yang udah paling chill deh. Domba hitam gak langka. Nah, udah ini lagu ini paling udah paling kane, guys. Pakai name tag kalau mau rainbow dombanya. Serius. Yang bener kamu. Tinggal bikin kita name tag mah. Bang, coba gali di tanah, siapa tahu ada nenek. Dark ya, jokesnya ya. Ayo. Ya bisa yuk. Pakai shader lah, nggak bisa Zaim. Katanya kalau kita pakai shader nanti diamondnya hilang. Wih, dikit lagi sampai. Semangat. Gak buat short lagi, bang, belum duta game. Semangat. Semangat. Come on. Kalau pakai shader di versi baru kemungkinan lag, bang. Iya, katanya diamondnya bakal hilang tuh. Makanya seram. Ganti skin. Gimana caranya? Aku sih pengen aja ya.
Berarti hari ini lumayan ya guys. Gak lumayan sih. Ya lumayan sih menurutku, dapat domba pink dan dapat burung biru. Oke lah, cincai lah, cincai gaming lah ya. Ayo ayo ayo. Pix begadang. Enggak lah, ini bentar lagi nyampe kok. Kalau ketemu lagi gimana bro? Lo kotre banget gak gue? Lah ini malah ngejauhin gue. Dodol, Billy, Billy. Lu mah Bill, Bill malah ngejauhin. Bill, Bill. Bodoh lu. Malah ngejauhin koordinatnya lagi. Bang pasang lagu Undertale. Iya, iya. Ntar ya. Pulang dulu ya aku ya. Ayo, ayo cepat, 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 cepat domba. Ayo domba. Wah, oh, udah dekat lagi, udah dekat lagi. Ini pertanda dekat nih, kalau udah ketemu perahu gue. Ayo, ayo sini, sini. Kalau kura-kura ada warna, kalau ada warna lain nggak kura-kura? Pakai lagu set bang, kenapa lagu set? Nggak bisa diwarnain itu. Apanya nggak bisa diwarnain? Bang sudah malam tidur. Belum, ini masih siang. Ah udah dekat ini, udah dekat. Nice nice nice. Yuk domba yuk. Yuk domba yuk. Ngebut yuk. Ngebut yuk. Anjay. Kalau lurus enak nih. Lurus bisa ngebut guys. Udah enak nih. Tidak ada pepohonan lagi. Oke, sudah dekat. Sudah dekat. Sudah dekat. Sudah dekat. Buat kandang untuk dia sendiri. Boleh boleh. Terus aku kawinin sama. Kalian pengen dia kawin sama domba warna apa? Nanti kita cari deh domba warna lain guys. Soalnya kalau dimasukin ke kandang yang banyak itu kasihan dia diperkaos nanti. Dia harus sendiri domba pink. Ini kayaknya berkat gara-gara kalian banyak yang bilang, bang, babi pink langka bang. Bener-bener ketemu dong. Sama sapi bang. Buat kandang lu. Buat kandang khusus langka bang. Boleh sih. Sabi juga sih. Wah salah jalan gue. Salah jalan guys. Salah jalan guys. Salah gue. Ini harus nyeberangin lautan ini. Tar ngecek dulu. Ngecek dulu. Ah iya iya bener bener. Sorry sorry sorry. Salah jalan. Salah jalan. Harus naik ke situ tuh. Bentar ya. Bang sapi merah langka sama aksolotl ungu. Siap nanti kita cari. Aduh, sulit deh kalau begini deh. Satu-satu ini gue. Yuk, bisa yuk. Satu-satu dulu yuk. Nyebrang yuk. Johnny, jangan kabur Johnny ya. Hati-hati ya, Bang. Iya, hati-hati. John. Oke, John. Sini, John. Ya, nggak bisa ya. Percuma dong. Ya udah, kamu diam di situ ya, jangan hilang ya. Nggak bakal dispawn kan? Takut dispawn, gue mah anjir. Please jangan dispawn. Aksolotl ungu langka banget. Jangan dispawn please. Jangan jangan hilang please. Tiba-tiba gue nengok hilang anjir. Nggak, oke nggak. Kalau nggak mah aman. Takut hilang anjir tiba-tiba. Hati-hati bang, iya ini hati-hati lagi nyebrang. Pakai nemtek biar nggak dispawn. Kalau tapi kalau udah dimasukin kandang juga nggak bakal hilang lah ya. Oke. Terus. Oke kita lanjutkan perjalanan kita. Kamu happy kan mau ke rumahku? Iya aku happy karena aku ingin dipaksa skidipapap oleh kamu. Itu dombanya ya guys yang bilang ya, bukan gue ya. Gas 5 jam kan? Enggak juga sih, enggak 5 jam juga sih. Semangat bang, thank you Zaim semangatnya. Naik, ayo naik. Aduh. Ayo, wae. Ayo. Skip apa enggak touch? Bang, pasang lagu Undertale. Enggak seru lagu Undertale, seruan ini. Yuk, naik yuk, naik yuk. Bisa yuk, bisa yuk. Yuk, yuk. Dombas, dombas. Domba yang langka. Wey!
ngepet lah. Gak ngerti lagi lah gue, tai lah. Gak ngerti lagi lah gue, guys. Gak ngerti lah, guys. Gue udah gak ngerti lagi, sumpah. Gak ngerti gue. Gue kira ya dia bisa lompat, anjir. Maksudnya kan lucu ya, wih gitu kan, lompat malah mati, anjir. Bodoh banget dah dombanya. Aduh. Ah, tomlo lah dombanya lah. Terus gimana nih? Ah, mana si Johnny hilang lagi. John. Terus gimana, guys? Aduh. Gak bisa dibalikin ya kalau begitu ya? Ya elah, pakai lompat segala, tolol banget sih dombanya. Bang, kambing pink dinaikkan sama pink biar ntar dapet. Iya, kambing pinknya udah hilang, Kelvin. Ah. Berak lah. Gak apa-apa bang, udah aku SS foto dombanya. Emang serare itu, guys? Emang serare itu ya? Ah, kalau rare begitu gimana dong? Gua pengen dapet lagi. Mendingan gak usah ketemu sekalian, guys. Kalau udah ketemu kayak gitu jadi pengen jauh-jauh, jadi pengen lagi. Gue warnain aja lah, guys. Harusnya dikawinin dulu biar banyak. Ya gimana, bro? Sulit, bro. Emang gak bisa diwarnain? Pakai bunga pink. Ini kan gue ambil wallnya, guys. Ini gue ambil wallnya nih. Kalau aku ambil wallnya bisa diwarnain nggak? Bisa. Eh, serius? Pakai pink wall ini bisa? Ya udah kalau bisa mah, aku nggak begitu sedih teman-teman. Wallnya nggak bisa, nggak alami, tapi aldiem lah nggak alami, nggak bodoh amat guys. Yang penting warnanya sama kan? Nggak pakai wall, pakai pewarna. Wallnya pajang di rumah. Hah? Terus gimana warnainnya? Diwarnain gak berasa feelnya dong, wallnya kan gak berubah. Oh iya ya. Oh iya juga ya. Berarti kalau alami itu kita bisa kawinin dan jadi warna pink. Sedangkan kalau misalnya diwarnain itu, kalau mau dikawinin tetap jadi domba putih gitu kah? Begitu kah, guys? Pakai bunga. Iya benar juga ya. Apa enggak? Ah, sama-sama beda bang. Iya dong, kalau misalnya alami dikawinin dia bisa menghasilkan warna putih, warna pink. Tapi kalau dia tidak alami cuma diwarnain doang, ya gen dia tetap domba putih. Berak lah. Ah, pengen nangis dah gue. Ah, tai lah. Ah. Salah apa dah gue? Karma apa dah gue? Emang gue ngejahatin orang? Orang kapitalisin dikit doang tadi. Ah, nyebelin. Eh, burung. Mana lu, burung? Aduh, burung. Masuk. Burung. Oke. Kamu di sini aja ya, Rung, ya. Kamu jangan di sini, Rung. Oke. Mengingkar janji, resiko bermain Minecraft nggak apa-apa bang. Apakah serare itu, guys? Aduh, kalau rare begitu, bikin tempat buat burung. Gimana cara bikin tempat untuk burung, guys? Namanya apa? Ini aja nih, pakai wall aja nih. Wallnya. Burung, kamu di sini burung. Ayo, burung, kita mengenang jasa teman kita. Nggak apa-apa, guys. Yang penting gue punya wallnya ya. Wallnya nggak bisa diwarnain kan, warna pink. Ya, lu turun situ, turun. Wall nggak bisa diwarnain kan? Oke, kamu di situ aja ya. Bisa, bisa juga.
udahlah gue udah males guys. Udahlah bodo amat lah, malam ini gue cari lagi lah domba pink. Besok streaming gue jamin ada lagi guys, percaya sama gue. Tenang aja guys, malam gue cari abis-abisan tuh domba pink lagi gue bawa pulang. Tenang aja guys, oke? Aku udahan dulu deh guys, aku udah lemes sumpah. Bete banget, cuman gak apa-apa lah hari ini dapet netherite, dapet mending. Oke. Thank you ya guys, udah nemenin live streamnya. Sorry mengecewakan, domba pinknya gak kebawa sampai rumah. Lemes banget gue. Thank you guys yang sudah like. Like dulu jika menurut kalian hari ini petualangan sangat epic dan tolol ya. Thank you Rituan, Kise, Haryanti, Alfa. Kerennya rockernya ya, penyanyi gitarnya. Kayak pernah lihat. Thank you Kirana, Akim, Nisa. Thank you ya Steven, sehat selalu Steven. Thank you Avoy, Tantra, Nava, Aki, Marsha, Christine, thank you. Tuhan Yesus main gitar bang ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua guys. Raka, Dennis, Kelvin, Alifa, Chanif, Nisa, Nazwa, Andua, Agus, Ansherje, Rituan, Septem, Zaim, Warlak, Skares, Ular Kasur, Raka, Asmi, Cherry, Fikri, Kirana, Billy, Keisha, Cherry. Oke, sudah semuanya. Sorry kalau nggak kebaca chatnya. Domba pink. Sampai ketemu lagi live streaming lain kali, guys. Domba pink!